Trial version. 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 Trial. Mohon maaf, tadi suaranya nggak ada ya. Trial version. Bentar. Ya, mohon maaf, tadi suaranya ternyata nggak ada. Tapi tadi semoga Bapak Ibu bisa menyimak dari trial version tulisan yang sudah apa namanya ditampilkan di videonya. Barangkali supaya tidak terlalu mengecewakan, walaupun sudah cukup mengecewakan ya karena nggak ada suaranya tadi videonya. Selanjutnya kita akan mendengarkan saja langsung penjelasan dari Pak Sony mengenai perhutanan sosial ini.
bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang ini, terutama untuk kegiatan perlembahan supaya bisa lebih berkelanjutan. Begitu kurang lebih Bapak Ibu, kita langsung persilakan Pak Sony untuk memulai presentasinya. Beliau ini adalah seorang dosen di IPB dan merupakan peneliti dan penggiat perhutanan sosial ya. Silakan Pak Sony dimulai presentasinya. Baik, kedengaran saya Bapak Ibu moderator? Ya, kedengaran. Dengar. Kedengaran, baik. Pak. Alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bisa silaturahmi virtual dalam rangka untuk sharing pengalaman dan juga tadi yang disampaikan Ibu moderator. Terima kasih nih kepada Asosiasi Perlembahan Indonesia, kepada ketua dan sekretaris dan juga pengurus ya, API yang sudah berkenan mengundang saya untuk sharing bagaimana nanti peluang ya API bisa berperan di dalam program perhutanan sosial. Bu Rika, mendengar saya Bu Rika? Baik. Ya Pak. Baik. Bu Rika ini di kampus atau di rumah nih Bu Rika? Di rumah saya sekarang. Oh, di rumah, baik. Baik, saya izin share screen. Udah ya. Baik. Ya. Baik, seperti yang tadi disampaikan Ibu moderator, hari ini kita sharing saja diskusi sebenarnya ya, lebih kayak diskusi sebenarnya peran ya, peran apa yang bisa diberikan oleh API yang di dalamnya ada peneliti, petani gitu ya, kemudian para penggiat perlembahan, kemudian juga mungkin saja ada optaker, pengusaha dan seterusnya. Saya kira ke depan peran API ini sangat dibutuhkan gitu ya. Kenapa sangat dibutuhkan? Karena perlembahan itu sebagai salah satu industri hasil hutan bukan kayu yang saat ini pasar maupun trennya cukup besar gitu ya. Jadi beberapa wilayah saya lihat sudah mulai menggeliat begitu ya dari kelompok usaha perhutanan sosial yang ada, sehingga paling tidak teman-teman bisa bergerak ya, bagaimana peluang ini pemerintah sudah menggunakan peluang pengelolaan perhutanan sosial khususnya kepada masyarakat sekitar hutan ya. Baik, ini selalu saya ingatkan karena basicnya adalah kawasan hutan, bahwa hutan itu dengan kondisi yang ada diminta memberikan manfaat majemuk ya, di tengah bagaimana juga dari sisi yang kanan manusia juga kebutuhannya majemuk, perlu kesejahteraan hutan, kelestarian, sehingga bagaimana pemikiran bijak kita di dalam proses mengurusan ini perlu dipikirkan ya secara komprehensif dan juga utuh ya. Nah, karena tadi perubahan paradigma kehutanan itu menghasilkan produk yang majemuk ya, dengan basic fungsi ekosistem, tentu ini juga untuk memenuhi kebutuhan manusia yang majemuk. Nah, untuk itulah diperlukan cara berpikir bagaimana agar pencapaian efisiensi yang komprehensif dan integratif bisa dilakukan ya. Dengan demikian ini perlu kebersamaan ya, kerjasama profesi pertanian dalam arti luas, termasuk juga teman-teman di API, bagaimana bisa mengembangkan kemajuan iptek pertanian mutakhir ini dalam memanfaatkan sumber daya hutan secara optimal ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, latar belakang dari perhutanan sosial saya kira sudah tahu bahwa ini adalah kebijakan untuk pemerataan ekonomi ya, dari mulai lahan, kemudian pemerataan ekonomi berbasis lahan, kemudian kesempatan dan kapasitas SDM. Nah, yang lahan ini itu ada
apa tora begitu ya, tanah objek reforma agraria, dan ada satu lagi adalah program perhutanan sosial. Ya, insyaallah sampai 2024 program ini ditargetkan mencapai 12,7 juta hektar. Ini tetap adalah hutan negara, ya, hutan negara yang nanti pemanfaatannya diberi masyarakat sekitar yang sesuai dengan kriteria itu diberikan, ya, diberikan persetujuan, ya, apalagi dengan UCK atau dengan permen yang akan muncul dalam beberapa minggu ke depan, khususnya tentang permen perhutanan sosial itu akan digariskan bagaimana langkah-langkah proses tahapan di dalam perhutanan sosial. Selama ini menggunakan permen yang 2016 dan 2017 khusus di Pulau Jawa. Ya. Nah, ini acuan yang lama. Ya, insya Allah tahun 2021 ini sekitar bulan, ya dalam beberapa hari ke depan saya kira akan muncul permen. Mohon panitia supaya memut yang non berbicara. Ya. Ya. Nah, bagaimana sinergi agribisnis dengan perhutanan sosial? Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita membaca dari konteks perhutanan sosial, maka sebenarnya kita bisa kawinkan antara agribisnis dengan perhutanan sosial. Jadi kalau dilihat dari sisi pelaku, ya, kalau agribisnis itu petani agribisnis, nah kalau perhutanan sosial itu bisa membangun petani agribisnis di kawasan hutan dan juga petani hutan. Jadi ini saya kira peluang besar di dalam konteks kita mengembangkan di saat ketersediaan lahan terbatas, maka lahan hutan bisa menjadi salah satu alternatif. Tetapi ada rambu-rambu yang perlu disampaikan, ada aturan-aturan, karena ini kawasan hutan, tentu fungsinya harus tetap sebagai kawasan hutan, maka kombinasi antara tanaman pertanian dan kehutanan menjadi sangat penting, ya. Yang kedua dari sisi kelembagaannya, ini ada kelompok tani, kemudian kalau di perhutanan sosial ada LMDH atau kelompok tani hutan. Nah, komoditasnya kalau di agribisnis tentu hanya agribisnis saja, kebanyakan hortikultur. Nah, kalau di perhutanan sosial gabungan, ya, agribisnis, kemudian juga ada agroforestry. Nah, dalam proses agribisnis ini, dari mulai penyediaan input, kemudian proses produksi, sampai penanganan pasca panen dan distribusi, disinilah kita perlu menggerakkan sayap. Tentunya API harus bisa melakukan terobosan, melakukan pengembangan kelembagaan, supaya proses agribisnis nanti dalam konteks agroforestry khusus dilakukan, ya, dilakukan untuk mengembangkan bisnis hasil hutan bukan kayu, khususnya dari sisi lembah, begitu, perlembahan, supaya bisa melakukan proses-proses pengembangan, ya, pengembangan dalam artian bidang, ya, tidak hanya riset, tapi bagaimana juga melakukan pendampingan-pendampingan, gitu ya, dari mulai aspek hulu sampai ke aspek hilir. Kenapa? Karena ke depan, ya, dengan pengembangan sinergitas antara agribisnis dan perhutanan sosial, maka tentunya volume dari produksi hasil dari perhutanan sosial akan bertambah banyak, begitu ya. Apalagi rencananya sampai tahun 2024 ada sekitar 52.400 kelompok usaha perhutanan sosial, ya. Nah, ini capaian sampai tahun 2020 sekarang kurang lebih sekitar 4,9 juta hektar yang sudah diserahkan persetujuannya dari pemerintah kepada dari negara, ya, kepada masyarakat. Jadi kalau lihat sebaran kira-kira seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa dibayangkan lihat bagaimana distribusi yang ada di 33 provinsi, begitu, ya. Jadi sebenarnya peluang setelah proses bisnis proses dari izin, maka sebarannya seperti ini, ya. Contoh misalkan di Aceh saja ada 218 ribu hektar, gitu, ya, dengan jumlah SK 49 unit dan kepala keluarga yang terlibat 16.236. Nah, dengan total sekarang sekitar 7.000-an, ya, 7.000-an kelompok usaha perhutanan sosial dengan total kepala keluarga yang terlibat kurang lebih sekitar 500.000 kepala keluarga, ini menunjukkan bahwa peluang dari peran serta Asosiasi Perlembahan Indonesia cukup besar, ya. Kenapa? Karena perlembahan menjadi salah satu
unit bisnis yang bisa dikembangkan. Apalagi tadi di dalam konteks kemajemukan dengan berpikir yang integratif dan komprehensif, tentu pilihan-pilihan dari pengembangan bisnis yang berbasis non kayu menjadi penting, ya. Karena riset IPB menyatakan bahwa nilai kawasan hutan dari kayu itu hanya 5%. Selebihnya 90% adalah dari hasil hutan bukan kayu, termasuk salah satunya adalah industri perlembahan, ya. Jadi ini juga bisa menjadi tren tentunya, maka API harus mengembangkan sayapnya dalam konteks membangun jejaring sampai ekspor ke luar negeri, gitu ya, membangun kerjasama dengan BPOM, ya, dengan Badan Standarisasi Nasional, dengan perguruan tinggi, gitu ya, dengan balai-balai litbang, gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita sebatas di level research, sementara action-nya atau proses modelnya di lapangan tidak terwujud, tentu ini akan menjadi tantangan tersendiri, gitu ya. Jadi bisa dibayangkan ini sejumlah ini sebarannya luar biasa, maka peran API sangat dibutuhkan, ya. Dari mulai aspek pemilihan, mulai dari jenis lebahnya, kemudian mulai produksinya, kemudian mulai dari aspek packaging dan sampai pemasaran, ya. Nah, proses bisnis ini teman-teman semua, ya, sudah disampaikan bahwa peran API di mana, yaitu sebelah kanan, ya. Jadi ketika izin sudah diperoleh, ya, dengan surat keputusan dari menteri tentang lokasi perhutanan sosial, maka petani bisa langsung memanfaatkan lahan itu, lahan hutan, dengan kegiatan-kegiatan aktivitas yang tentunya ada rambu-rambunya, ya. Jadi bagaimana peningkatan dari sisi kelembagaan dan kelola usaha. Nah, disinilah peran, ya, dari API ketika inventarisasi, kemudian pengembangan jenis tanaman di bawah tegakan, ataupun pengembangan jenis tanaman pertanian yang kira-kira menjadi sumber pakan dari lebah, ini sangat penting, ya. Kenapa? Karena kalau lebah ini tidak ada pakannya, tentu saya kira teman-teman sudah paham betul, maka ini dua dimensi, ya. Jadi pertama adalah menyiapkan untuk agroforestry-nya, dan di sisi lain adalah dengan industri lebah sebenarnya bisa lebih luas. Jadi ada nilai tambah lebih, ya. Nah, berikutnya di dalam proses pengembangan industri ini, mungkin tadi supaya ada nilai tambah, maka perlu dibangun industri lanjutan, ya, industri lanjutan, supaya kelompok-kelompok ini bisa besar, ya. Nah, di sebelah kanan ini, Bapak Ibu sekalian, tentu kita tidak sendirian, ya. Perpres tentang kolaborasi para pihak, ya, dalam konteks Pokja Nasional Perhutanan Sosial lintas kementerian sedang digodok, sedang diproses, ya, sedang dibicarakan di level Menko Maritim dan Investasi. Artinya apa? Bahwa ketika kita API mau berperan, ya, salah satunya dengan berkontribusi dimanapun juga, kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan dengan berbagai, ya, bisa dengan kementerian terkait atau dengan Himbara atau dengan lembaga-lembaga pendanaan lainnya, ya. Jadi jangan khawatir. Yang penting kita bisa menunjukkan bahwa nilai manfaat dari riset-riset kita, action kita, model kita di lapangan bisa kita tunjukkan, ya. Contoh sederhana misalkan dari perbankan, ya. Perbankan itu bisa melakukan proses-proses pendampingan terhadap pendanaan dengan model ekonomi kerakyatan, ya. Nah, dalam konteks pengembangan usaha, ya, di dalam perhutanan sosial ini yang dikelola oleh Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat, ya. Tentu setelah ada tadi kelompok taninya ada, kemudian disusunlah rencana karya usaha. Ya, jadi mau usaha apa nih? Nah, tentunya di sini ketika nanti teman-teman bisa melakukan proses-proses dalam penguatan, ya, mau bisnis apa nih? Ya, bisa dua, pendekatan hulu atau pendekatan hilir. Ya, pendekatan hulu artinya bahwa oh, ini potensi pakan lebahnya katakanlah banyak atau kurang, tapi pasar ada. Nah, maka kita bisa melakukan menanam tambahan, yaitu tanaman-tanaman yang bisa sebagai sumber pakan lebah, ya. Kemudian kita lakukan pendekatan untuk produksi, ya, dilakukanlah penyuluhan-penyuluhan. Ya, paling tidak, ya, kalau teman-teman di akademisi bisa melakukan integrasinya dengan program kampus merdeka dan merdeka belajar, ya.
proyek desa, kemudian pengembangan-pengembangan yang lain, saya kira ini penting ya, supaya nanti kita tidak sendirian, karena peluang-peluang kita banyak. Hanya kita dari sisi lingkungan hidup dan kehutanan perlu mendekatkan bagaimana agar petani-petani yang terkumpul dalam kelompok perhutanan sosial itu bisa membaca peluang, ya, membaca peluang, ya, karena bisnis itu dinamis, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bisnis itu dinamis. Saya posting di beberapa WA grup bagaimana retail yang besar, begitu ya, apa saya sebutkan misalkan Matahari, begitu ya, dalam konteks bisnis saat COVID ini turun drastis oplahnya, gitu ya, pemasarannya sehingga harus ditutup 13 gerai toko ya di sekitar Jabodetabek. Gitu ya. Artinya apa? Ini penting ya bahwa bisnis itu dinamis ya. Kita perlu berkolaborasi, gitu ya. Nah, berikutnya setelah penguatan kelembagaan dengan berbagai cara ya, tentu tadi karena bisnis ini supaya tidak terlalu kaku, maka bisnis ini perlu pemilihannya perlu diversifikasi, gitu ya. Artinya apa? Jangan tunggal ya. Kalau tunggal itu repot ya. Di saat harga turun jatuh maka akan menjadi kompleks, gitu ya. Nah ini penting ya. Jadi saya kira karena lebah madu tadi itu ruang dari stup-stupnya itu bisa dikembangkan di sekitar, tentu peluang-peluang tidak menyita secara spasial ini penting, gitu ya. Jadi ini sebenarnya niatnya di situ ya. Jadi API bisa berperan di level itu, ya. Nah ini beberapa fasilitasi dalam konteks peningkatan lembaga usaha, dan saya melihatnya tapi bisa berperan di proses ini peningkatan produksi dan jasa lingkungan ya. Bagaimana memilih lebahnya misalkan begitu ya, bagaimana menyiapkan tanaman pakan lebahnya, melakukan risetnya, melakukan model-model dalam rangka integrasi dengan kira-kira model apa lebah-lebah apa yang bisa dikembangkan di situ. Nah ini mungkin perlu di situ. Jadi API bisa berperan di situ. Jadi riset-riset ini dilakukan tidak hanya pendekatan kemudahan akses, tapi juga ada masyarakat nggak di situ, ada kelompok perhutanan sosial nggak di situ, ya. Paling tidak teman-teman akademisi yang concern terhadap perlebahan ini bisa melakukan inventarisasi mitra siapa, kelompok perhutanan sosial mana yang bisa dilakukan sebagai tempat demplot, tempat contoh, tempat model. Ya, saya kira teman-teman di sini nih, contoh Pak Sartiman, saya kira akan senang ya Pak Sartiman ya kalau lokasi Pak Sartiman ini dijadikan sebagai contoh dalam pengembangan lebah begitu ya. Misalkan oleh dosen IPB nanti Pak Sartiman aja nih membuat contohnya. Saya kira mereka akan senang gitu ya. Meskipun skalanya skala penelitian, skala contoh gitu ya, tidak apa-apa, tapi yang jelas tentu petani ini para ketua KTH perlu diedukasi, diberikan penyuluhan, pendampingan sampai ke level pendampingan terhadap ekspor ya, terhadap kualitas gitu ya. Karena berdasarkan komunikasi saya dalam terakhir ini adalah ketika musim seperti ini begitu ya, misalkan produk-produk madu ini karena musim hujan maka dia cenderung kualitasnya menurun akibat adanya higroskopis dari madu itu sendiri. Nah, ini mungkin perlu nih teknologi apa yang dibutuhkan gitu ya. Apakah terjangkau enggak dengan teknologi dan juga pendanaan dari masyarakat. Nah, enggak, makanya dalam konteks pengembangan kelompok perhutanan sosial, integrasi komunikasi antar kelompok menjadi penting, tidak sendirian gitu ya. Kenapa? Karena dalam bisnis tentu ada tiga ya. Pendekatan kualitas, pendekatan kuantitas, pendekatan kontinuitas. Ya, jadi bisnis itu harus mendekati itu. Kalau produksi misalkan sedikit, mana ada datang pengusaha dari ibu kota, mana akan datang pengusaha dari luar kota. Gitu ya. Kalau produksinya cuma sekian kilogram, sekian kinta dan seterusnya, karena tidak ekonomis. Gitu ya. Yang kedua adalah kualitas. Nah, ini penting gitu ya. Jadi kalau minggu lalu saya beli dari Sumatera misalkan kualitasnya sampai akhirnya mempengaruhi terhadap respon konsumen ya, protes kira-kira begitu. Ternyata memang kadar airnya dari madu itu adalah terlalu tinggi, encer gitu ya. Karena higroskopis. Nah, mungkin ini perlu teknologi ya. Memang pasti akan berimplikasi kepada pendanaan, tetapi paling tidak kita bisa melakukan survei konsumen. Ini level di mana gitu ya. Makanya skala usaha nanti teman-teman para peneliti yang hubungannya dengan aspek produksi
perlu juga mengembangkan berapa stup sih minimum yang harus dibuat gitu ya dalam kelompok. Bagaimana pengaturan hasilnya? Bagaimana networking kepada eksportirnya ya supaya ketika semangat membuat stup dan juga macam-macam ternyata nggak ada yang mau nampung. Nah, ini juga perlu. Jadi API bisa berkembang ya, Asosiasi Perlembagaan Indonesia bisa berkembang kelembagaannya sehingga nama besar API bisa terus berkembang dan dirasakan manfaatnya gitu ya. Jadi ini perlu sekali gitu ya. Jadi nanti bisa kita dorong pendanaan-pendanaan yang sifatnya apa charity maupun yang sifatnya untuk pengembangan model, saya kira nanti saya siap bantu untuk mempertemukan ya teman-teman di API ini yang khususnya akademisi dengan sponsor-sponsor yang bisa mensupport ya khususnya industri pelembahan ini sebagai salah satu unit bisnis yang bisa dikembangkan. Jadi misalkan di Jawa ya banyak jagung begitu ya. Nah, ini gimana nih konteksnya? Kemudian juga akasia dan macam-macam yang di luar Jawa ini juga bagaimana hasilnya ya. Tentu dengan riset-riset itu bisa kita sinergikan, bisa kita tulis karena para petani saya kira ketika diberikan teknologi yang sudah maju ya mereka akan ngikut gitu ya. Yang penting mereka itu asal ada pasar bisa melakukan, insya Allah mereka mau. Nah, tentu disinilah peran API bisa melakukan proses ya dari peningkatan potensi kemudian peningkatan nilai produk dengan cara membangun networking dengan berbagai stakeholder gitu ya. Kemudian juga packaging. Nah, inilah di sinilah. Jadi fasilitasi peningkatan produksi dan jasa lingkungan ya. Nah, ini juga penting jadi bagaimana kita mengembangkan terus. Jadi API ya dengan kekiniannya apalagi ditantang oleh perusahaan sosial untuk bisa berkontribusi, maka API bisa melakukan proses memadukan masyarakat, memasyarakatkan madu ya dan memadukan masyarakat dengan konteks mulai di sini ya. Kita sebar berbagai hal yang kaitannya dengan temu usaha, studi banding, e-commerce, misalkan begitu ya. Apalagi beberapa KPH saya lihat sudah juga promosi, tetapi kurang dipegang ya e-commerce khususnya yang di marketplace itu ya, sehingga tidak berkembang pemasarannya. Itu yang saya pantau beberapa KPH ya. Nah, ini beberapa hal kaitannya dengan produksi ya. Ini di pendampingan. Nah, tentu tadi kita bisa lakukan dengan konsep kampus merdeka dan mereka belajar, maka khusus pendampingan perhutanan sosial ini API bisa berperan di sini ya, bagaimana melakukan proses pendampingan dari mulai hulu sampai ke hilir gitu ya. Kita libatkan mahasiswa-mahasiswa fresh graduate untuk bisa melakukan penelitian di sini, untuk bisa melakukan KKN tematik tentang perlembahan misalkan begitu ya. Paling tidak nanti mungkin Bu Rika atau Bu Nur Farikah bisa nyurati ke tim KKN IPB bahwa ini loh lokasi-lokasi yang siap untuk sebagai KKN. Nah, saya kira bisa melakukan seperti itu supaya perlembahan menjadi concern ya di dalam konteks pengembangan usaha perhutanan sosial. Karena kita butuh orang-orang yang betul-betul punya cara berpikir yang berbeda gitu ya. Tidak money oriented tapi bagaimana mensejahterakan masyarakat sekitar hutan ya. Nah, ini pengembangan sosial ya yang kita bangun tadi saya sampaikan ada kualitas dan kontinuitas. Bagaimana agar produksi madu ini tetap berjalan terus, tidak sekali panen setelah itu berhenti. Enggak mungkin ya, makanya kita perlu melakukan inovasi termasuk bagaimana kita bekerja sama dengan Kadin. Ya, kita nanti akan bantu fasilitasi untuk ketemu dengan Kadin provinsi maupun tingkat nasional ya. Nah, ini beberapa contoh Bapak Ibu sekalian bagaimana perhutanan sosial sudah dilakukan di Jawa khususnya ini bagaimana di hutan Jawa integrasi antara berbagai pihak. Karena perhutanan sosial tadi sifatnya agroforestry ya. Tanaman kehutanannya mesti ada, pertanian adalah di bawah ya. Inilah yang saya tekankan ke teman-teman di agribisnis ya, Departemen Agribisnis, Jurusan Agribisnis. Bagaimana bahwa kurikulum dan juga kompetensi dari lulusan itu harus menunjukkan perubahan terhadap masalah-masalah di lapangan. Ya, contohnya adalah bagaimana nilai kelayakan usaha dari kopi di bawah tegakan. Bagaimana kelayakan usaha dari serai wangi di bawah tegakan. Bagaimana kelayakan usaha dari industri perlembahan di bawah tegakan. Artinya di dalam hutan. Nah, ini yang perlu ke sana. Jadi tidak monokultur. Nah, perubahan-perubahan ini saya kira ini kita perlu kerjasama.
bagaimana kita membaca, mendekatkan masalah di lapangan dengan dunia kampus, dengan asosiasi-asosiasi, sehingga tidak terlalu melangit. Maksud saya, asosiasi kemana, masyarakat kemana, HTH ke sini perlunya, padahal peneliti ke sana. Nah, inilah yang perlu didekatkan, sehingga acara-acara seperti ini, saya kira, ini menjadi salah satu solusi bagaimana kita mengkomunikasikan ya berbagai pihak ini, karena pasti, insya Allah, dengan melakukan sinergi, ya, Tuhan akan memberikan kemudahan. Karena bersilaturahmi itu diperintahkan ya dalam konteks kita untuk bersatu memajukan masyarakat ini. Ya. Nah, ini kontribusi API. Ya. Tadi saya jelaskan dalam rantai pemasaran nanti dengan lembah, ya, perlembahan ini, industri perlembahan, dalam level petani, ya kan seperti ini. Ya. Kecil, mikro, banyak sekali, dia hanya memproduksi atau pengumpul atau peramu, dan sebagainya. Ya. Nah, tentu kita bisa berperan sebagai pendamping, kemudian off-taker, pengusaha eksportir, atau melakukan riset dan lain-lain. Ya, jadi API tidak sekedar riset, gitu ya, tapi juga mampu melakukan pendampingan. Misalkan Pak Sartiman didampingi oleh dosen apa, gitu ya. Nanti dari lokasi terdekat, ada KKN-nya, terus terkontrol, ada komunikasinya, ada WA grupnya. Sehingga saya kira dengan COVID sekarang ya diberikan kemudahan kita berkomunikasi. Kalau dulu mungkin acara begini bisa ratusan juta harus diundang gitu ya. Sekarang ini dengan Zoom, alhamdulillah ya Allah memberikan kemudahan, ilmu di mana-mana, acara bisa sekaligus melakukan dua atau tiga acara di satu waktu. Ini menunjukkan mari kita melakukan proses-proses adaptif ya. Dari sebuah proses dalam inovasi, kita diminta berinovasi, lakukan pendekatan-pendekatan, tentu di sini bisa memperoleh titik temunya. Jadi API nanti pengembangan kelembagaannya perlu dikemas terus, ya dari mulai aspek hulu dengan riset-riset, sampai aspek hilir dengan melakukan pendampingan-pendampingan kepada kelompok tani. Saya kira kelompok-kelompok tani nanti juga bisa melakukan integrasi dengan desa, ya. Jadi kalau pendanaan tidak ada, maka dekati kades-kades itu. Kenapa? Karena perhutanan sosial adalah aset modal untuk mengembangkan perekonomian di desa. Ya, jadi jangan khawatir, ya Pak Sartiman dan teman-teman jangan khawatir. Kita dekati Pak Kadesnya. Ada dana 1,3 M itu, mari kita dekati. Ya, sudah ada di sini di Bandung. Saya kira nanti Kang Kasno bisa menjelaskan bagaimana kita berperan juga melakukan pendekatan-pendekatan kepada pemerintah desa. Ya, bahwa itu adalah PS, perhutanan sosial adalah bagian dari pengembangan ekonomi pedesaan. Saya yakin kalau kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan, maka energi positif ini akan besar, ya. Energi positif akan besar dan kekhawatiran modal tadi tidak ada. Kenapa? Karena kita terus membangun jejaring dan keilmuan. Insya Allah, kalau kita dengan ilmunya, tidak ada sesuatu yang sulit, ya. Nah, ini bisa kita perankan nih. Jadi peran asosiasi perlembahan ini bisa begini, ya, mengembangkan prosesnya. Termasuk kelayakan usahanya. Ini layak nggak sih nanti gitu ya perlembahan di level petani ini? Berapa stup sih? Berapa kelompok sih? Berapa petani sih yang harus dilibatkan? Bagaimana pengaturannya? Nah, ini saya kira ini menjadi PR besar kita gitu ya. Besar kita supaya apa? Nanti petani semangat belajarnya, semangat memproduksinya, ternyata pemasaran yang nggak ada itu juga sama menjadi ancaman juga, tantangan maksud saya ya. Jadi inilah kita bersama-sama, Bapak-Ibu sekalian, para pemerhati, para petani, dan dimanapun juga, ini adalah proses-proses yang harus kita bangun. Ya. Jadi saya selalu mengingatkan di mana-mana bahwa membangun perhutanan sosial ini perlu kebersamaan dan kerjasama. Tidak bisa terkejar oleh sarjana kehutanan sendiri. Kita perlu kerjasama dengan profesi pertanian dalam arti luas. Karena hutan itu adalah bentang alam. Ya, yang perlu dimanfaatkan oleh berbagai keilmuan. Kita perlu agronomi, padi gogo tahan naungan, kita perlu kedokteran hewan, kita perlu teknologi pertanian, teknologi informasi, kimia dan farmasi. Ini adalah contoh tuntutan-tuntutan ke depan dalam kerangka bagaimana memanfaatkan hutan ini secara majemu. Karena nilai lahan hutan itu sangat rendah sekarang, mari kita sama-sama. PR besar kita. API saya yakin bisa dan mampu untuk berkontribusi di dalam rangka mengembangkan industri perlembahan, khususnya di kelompok usaha perhutanan sosial, dan ayo bersama-sama kita wujudkan ya peran API ini supaya bisa bersinergi dengan program perhutanan sosial. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Paranya, Pak Sony.
Maaf, ini ada suara yang sebentar. Tes sudah kedengeran ya? Baiklah, Bapak-Ibu sekalian. Selanjutnya kita akan mendengarkan sharing dari Bapak Kasno. Beliau ini adalah ketua dari KTH yang mendapatkan izin perhutanan sosial dari KLH. Jadi beliau dapat memanfaatkan kawasan hutan selama 35 tahun dan pemanfaatannya salah satu adalah untuk budidaya lebah. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita persilakan kepada Pak Kasno untuk sharing pengalamannya. Silakan kepada Pak Kasno. Ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Lianita selaku moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sony yang alhamdulillah dapat memberikan tambahan wawasan buat saya dengan pertemuan-pertemuan seperti ini. Sementara saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Asno, saya dari Kabupaten Pangandaran. Mungkin di seluruh Indonesia salah satu yang mendapatkan izin perhutanan sosial yaitu kelompok kami yang telah diberikan SK-nya oleh Pak Presiden langsung. Ini oleh Pak Presiden pada tahun 2019 yang dibagikan secara langsung oleh beliau di Cianjur. Untuk pola kawasan yang diberikan izin ini luasnya 813,57 hektar dan anggota saya ada sekitar 758 kepala keluarga. Jadi alhamdulillah dengan adanya program perhutanan sosial ini kami dapat memanfaatkan kawasan hutan secara legal menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku melalui program perhutanan sosial yang terdapat di Permen LHK nomor 83 tahun 2016. Nah, mungkin dalam kesempatan ini saya akan sedikit bercerita tentang perhutanan sosial, bagaimana awalnya saya mendapatkan izin dan perjuangannya seperti apa. Mungkin ini salah satu pengalaman bagi saya yang sangat luar biasa, Pak. Jadi awalnya saya itu bukan penggiat hutan, bukan pendamping pertanian, tapi saya dari hati saya itu terlahir ada sebuah keprihatinan awalnya. Karena perhutanan sosial ini lahirnya dari bawah terlebih dahulu. Keinginan masyarakat untuk melakukan pemanfaatan hutan itu sangat kental dan sangat menjadi salah satu faktor yang sangat mendukung sebetulnya untuk mengusulkan program perhutanan sosial. Maka langkah-langkah itu harus kita persiapkan dari mulai kita mempersiapkan sebuah lembaga yang akan mengusulkan kepada Ibu Menteri atau ke KLHK dan menjalin komunikasi yang baik supaya masyarakat benar-benar paham dan ingin benar-benar mendapatkan legal tersebut. Nah, dari situ mungkin harus dilakukan beberapa tahapan-tahapan sosialisasi atau pendekatan dengan masyarakat dan memberikan arahan apa sih perhutanan sosial itu dan manfaatnya seperti apa. Nah, tadi sepertinya sudah disampaikan oleh Pak Sony, dipaparkan secara jelas bahwa manfaat perhutanan sosial itu emang sangat luar biasa. Dan itu sangat dirasakan oleh saya sendiri dengan teman-teman anggota bahwa ketika kita mendapatkan legal dari pemerintah, kita sudah tidak ragu-ragu lagi dalam pemanfaatan. Tapi sebelumnya mungkin dalam perhutanan sosial ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan,
Di antaranya ada tiga aspek yang harus kita perhatikan dalam pengelolaan perhutanan sosial. Yang pertama, kelola lembaga. Jadi kelembagaannya itu harus jelas, Pak. Sebelum kita mengusulkan lembaga, kita harus jelas lembaganya mau KTH, mau LMDH, mau koperasi, mau gapoktan, atau yang lainnya sesuai dengan peraturan, itu harus jelas terlebih dahulu. Terus yang kedua, setelah lembaganya jelas, itu kita mengusulkan melalui data-data para petani penggarap yang ada di kawasan hutan, kita usulkan melalui proposal permohonan kepada Bu Menteri secara langsung ke kementerian. Nah, nanti ada verifikasi. Jadi data ini jelas enggak? Lokasinya di mana, anggotanya siapa saja, ada berapa? Nah, itu diverifikasi oleh kementerian. Dan itu ada tahapan dan waktunya. Jadi kita tidak semerta-merta dengan mudah mendapatkan izin ini, tapi perjuangan ini sampai, kalau dikatakan perjuangan ini sampai berdarah-darah, Bu, ingin mendapatkan legal ini. Jadi tapi kita enggak patah semangat dan akhirnya kita mendapatkan legal ini. Nah, yang kedua, aspek yang kedua adalah kelola kawasan. Jadi setelah kita kelola lembaga, kawasannya pun kita harus kelola. Itu harus dilakukan identifikasi. Identifikasi ini artinya kita harus benar-benar memahami kawasan yang akan kita kelola. Contohnya, lokasi yang sebelah mana dan harus dibagaimanakan. Contoh, ada lokasi kawasan untuk produksi, ada lokasi kawasan untuk keamanan atau KPS, kawasan perlindungan setempat. Gitu. Jadi kita harus bisa memilah dari seluruh luasan yang kita pegang itu yang akan kita kelola, itu harus dibagi zonasi terlebih dahulu. Jadi kawasan yang mana saja yang akan kita produksi, kawasan mana saja yang dijadikan perlindungan, itu harus seimbang. Karena ekonomi dan ekologinya itu harus seimbang. Jadi kebutuhan ekonomi kita harus seimbang dan ekologinya pun harus terjaga. Nah, untuk selanjutnya, aspek yang ketiga itu adalah kelola usaha. Jadi ketika kita sudah mendapatkan legal dari pemerintah, kelola lembaga sudah, kelola kawasannya sudah, baru kita kelola usaha. Nah, dari sini kita mulai menyusun perencanaan bagaimana cara pengembangan perhutanan sosial di wilayah kita yang sudah dapatkan izin. Yaitu dengan membentuk unit-unit usaha yang disebut KUPS, Pak. Kelompok Usaha Perhutanan Sosial. Jadi dari lembaga KTH pemegang izin ini dibentuk lagi namanya KUPS, disesuaikan dengan komoditas dan jumlah anggota. Misalkan ada beberapa komoditas yang dikembangkan di kelompok kita, ada kopi, ada rempah-rempah, misalkan ada lebah madu, ada jasa lingkungan. Nah, itu dibentuk kelompok, Pak. Jadi bagian dari unit usaha KTH pemegang izin ini adalah KUPS-KUPS yang disebar. Nah, mungkin salah satunya di kita, di KTH Rimba Nusantara ini, salah satunya adalah pengembangan lebah madu. Kebetulan kita setelah mendapatkan SK ini banyak perhatian-perhatian atau program-program yang masuk terhadap pemegang izin ini. Di antaranya peningkatan untuk alat ekonomi produktif itu disalurkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui BPSKL, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Kalau di kita di Jawa Barat ini masuknya ke wilayah BPSKL Jawa Bali Nusa Tenggara. Nah, mungkin dengan adanya izin ini, anggaran-anggaran dari kementerian, anggaran-anggaran dari provinsi, dari CSR dan pihak-pihak ketiga itu sudah mulai masuk dan itu sangat dirasakan benar-benar, Pak. Contohnya kita mendapatkan bantuan alat ekonomi produktif program lebah madu itu dari BPSKL. Nah, jadi kita sebetulnya wadahnya ini sangat-sangat yang menentukan gitu, menentukan kita selaku pemegang izin yang telah diberikan izin oleh Kementerian untuk Pengelola Hutan, dan itu supportnya pun ada, Pak. Anggaran-anggaran support untuk pengembangannya itu ada dari Kementerian, dari CSR itu ada, Pak. Saya semuanya dapat. Jadi dari pengalaman ini sangat luar biasa, dan mungkin salah satunya lebah madu ini saya berharap
Ya, kebetulan alhamdulillah saya bisa dipertemukan dengan teman-teman dari API yang sudah berpengalaman dalam pengelolaan lebah. Mungkin saya berharap bahwa ke depan kita bisa kerjasama dan API bisa dapat mendampingi kami dalam upaya pengembangan industri lebah madu. Nah, mungkin kalau lebah berbicara lebah madu, mungkin kita harus siapkan kawasannya, vegetasinya yang benar-benar sesuai supaya dalam pengembangan lebah madu ini bisa benar-benar berkelanjutan. Maka dari program perhutanan sosial ini kita mulai mendapatkan sebuah pendapatan yang benar-benar satu keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat desa sekitar hutan emang benar. Jadi pemerintah hadir itu benar-benar melalui legal yang diberikan. Yang kedua, tujuan kita untuk melestarikan alam. Jadi intinya masyarakat sejahtera hutan lestari itu emang benar-benar bisa terjaga, Pak. Bisa dibangun itu seperti itu. Jadi dari pemanfaatan kawasan ini kita benar-benar mendapatkan penghasilan tambahan dari lebah madu, dari rempah-rempah yang kita tanam di bawah tegakan. Nah, ini sangat benar-benar dirasakan oleh kami. Jadi harapan saya ke depan, rekan-rekan yang belum mengusulkan perhutanan sosial bagi desa-desa yang ada kawasan hutannya, ayo kita berlomba-lomba mengusulkan perhutanan sosial. Karena emang sangat nyata ini, sangat nyata. Jadi salah satu program Nawacita Pak Presiden yang sangat nyata bagi saya, itu sangat dirasakan. Nah, jadi dari pengalaman ini saya alhamdulillah dipertemukan dengan rekan-rekan dari API, dipertemukan dengan Pak Sony selaku guru saya mungkin ya, yang memberikan wawasan dalam pengembangan perhutanan sosial. Dan kemarin saya dipertemukan dengan beliau di Bogor dalam pengenalan sebuah produk dari kelompok-kelompok usaha perhutanan sosial di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah saya bisa berbincang dengan Pak Sony, bertemu dengan beliau, dan motivasinya sangat luar biasa bagi kami. Nah, mungkin secara garis besar saya menceritakan tentang perhutanan sosial ini. Mungkin lebih jelasnya Pak Sony tadi yang sudah memaparkan bagaimana sih manfaat perhutanan sosial ini, dan saya adalah salah satu pelaku yang menerima izin pemanfaatan perhutanan sosial melalui skema Kulin KK atau pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan yang bekerjasama antara KTH Rimba Nusantara dengan Perum Perhutani KPHC Amis. Dan alhamdulillah kelompok saya salah satu kelompok yang dijadikan role model oleh KPHC Amis untuk pengembangan perhutanan sosial. Nah, mungkin sementara seperti itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada penjelasan yang harus dijelaskan lebih lanjut, kita sambung. Demikian Mbak Dianita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik Pak Kasno, terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya yang sangat baik. Saya rasa ini banyak teman-teman yang pengen langsung nanya-nanya nih sama Pak Kasno sama Pak Sony. Kita lihat ya. Ada beberapa yang langsung tunjuk tangan, juga ada yang di chat ya. Mungkin untuk pertama saya persilakan yang sudah resen aja dulu kali ya. Ini Bapak Muhammad Nurzen ini resen, ceritanya mau tanya. Coba saya buka dulu ininya. Buka panjat dulu. Bapak mana tuh? Hilang. Bapak Muhammad Nurzen masih ingin bertanya? Bentar. Oh, saya lihat dulu dari chat ya. Oh, di sini ada Bapak Ibu sudah memberikan data ya yang ingin mendapatkan sertifikat. Sebentar, Pak. Ini ada beberapa pertanyaan, mungkin saya bacakan dulu ya. Yang pertama dari Bapak Rahmat.
apakah ada peluang-peluang bantuan atau hibah permodalan awal bagi kelompok perhutanan sosial yang ingin mengembangkan budidaya lebah? Jika ada, bagaimana cara mendapatkannya? Nah, ini ditujukan kepada siapa nih? Nggak ada nih. Mungkin Pak Sony atau Pak Kasno yang ingin menjawab. Ya, boleh. Langsung jawab, Mbak. Silakan Pak Sony. Ya, baik. Ya, langsung dijawab aja Pak Sony. Jadi, tadi siapa namanya? Yang bertanya itu Pak siapa tadi? Maaf. Pak Rahmat, sebenarnya pendanaan itu banyak, Pak. Ya, banyak. Jadi saya kemarin sore itu rapat dengan Bank Syariah Indonesia, insya Allah juga mau membantu perhutanan sosial. Saya habis asar ini juga ketemu dengan Bank Rakyat Indonesia, insya Allah membantu juga perhutanan sosial. Artinya, sesuai ilmu yang saya berikan, maka kita bangun jejaring, Pak. Ya, bangun jejaring. Insya Allah kepercayaan itu akan terus bertambah. Kita yakin dengan silaturahmi ini kita perkuat, tentu kita harus amanah tadi ya. Karena ketika kita bangun jejaring, maka kita harus memberikan contoh dan teladan bagaimana sumber daya yang sudah diberikan itu bisa menunjukkan hasil. Ya, karena mereka nggak mau memberikan bantuan kalau tidak menunjukkan hasil. Ya, contoh yang sederhana adalah Bank Syariah Indonesia itu akan mensupport, ya, mensupport. Namanya saya sebut pengembangan kewirausahaan pemuda perhutanan sosial. Jadi kalau Bapak misalkan di Dinas Pemuda Olahraga setempat itu ada pendanaan sekitar 10 juta untuk program-program basicnya kepemudaan. Jadi kita harus cerdas nih ya, jangan semuanya nanya perhutanan sosial ke semua dinas, tidak. Tanya program yang mendekati. Jadi kalau nanya perhutanan sosial ke Dinas Pemuda dan Olahraga pasti ditolak. Tapi kalau kewirausahaan pemuda, Bapak cari pemuda di desa, gitu ya. Lalu nanti bisnisnya, usahanya di perhutanan sosial, gitu ya. Saya kira ini menjadi strategi juga. Jadi kita jangan nanya ke semua lintas kementerian dan dinas semuanya temanya perhutanan sosial, tidak, gitu ya. Kalau mau ke koperasi, ya temanya koperasi, gitu ya. Koperasi nanti usahanya adalah usaha perhutanan sosial. Ada Pak, lembaga-lembaga pendanaan di koperasi, di kementerian yang lain, desa juga sudah mulai. Jadi lembaga-lembaga dana untuk bisnis itu sudah ada, ya, termasuk di BRI juga ada, ya, kredit-kredit itu ada. Jadi tapi kita pengin yang charity boleh juga Pak, ya. Saya sudah sampaikan di berbagai kesempatan. Yang sifatnya pengembangan masyarakat itu sangat disukai, ya. Kenapa? Karena itu memberdayakan ekonomi, ya. Dari Basnas juga silakan, Bapak bisa ngontak ke Basnas tempat, kabupaten kota. Ayo, ya. Nanti saya bantu carikan Pak networkingnya. Bisa. Asal tadi ketika ditanya-tanya mengenai ini buat berapa orang, ini buat berapa. Nah itulah ya, Kang Kasno ya, perlu meyakinkan. Jadi kan ditanya nanti itu ya dalam konteks kita melakukan assessment ya terhadap proposal-proposal ditanya ini berapa yang terlibat ya, kemudian berapa yang kena dampak gitu ya, ini kira-kira berapa dapat penghasilan. Nah, kita harus memang disinilah kita harus meyakinkan karena tadi CSR itu tentu banyak bidangnya. Nah kalau mereka mau melirik kita ya tentu kita harus melakukan pendekatan-pendekatan yang sangat strategis ya, salah satunya adalah membuat kemasan proposalnya yang cantik gitu ya supaya menarik gitu ya. Kan pernah saya ajarkan kan ya, warna cover saja mempengaruhi gitu ya. Kalau kita minta ke PDAM ya, kalau di Bogor warnanya biru ya maka cover juga harus biru gitu, jangan merah. Nah ini pesannya begitu ya, jadi pesannya adalah urusan selera itu harus mengikuti sponsor, gitu ya, mengikuti sponsor. Kita akan dengan mudah. Insya Allah nanti Pak, kita berharap terus Bapak jangan khawatir. Nanti silakan bisa terus komunikasi. Nanti nomor WA saya cantumkan di chat, gitu ya. Jadi banyak Pak. Jadi dari apa? Insya Allah nanti yang Bandung sama Lumajang itu juga akan ada tindak lanjut dari Kemenpora. Ya nanti Kemendes juga ada 100 model itu juga boleh. Nah, nanti Bapak bisa
dicoba Pak nanti proposalnya bisa diserahkan dulu ke saya, nanti saya bantu mencarikan pendanaan, tapi lagi-lagi tadi siapkan dulu anggotanya gitu ya, siapkan dulu anggotanya. Saya kemarin ke Boyolali, iya ke Boyolali ya, saya ke Boyolali, ternyata mereka dengan dikasih ilmu-ilmu seperti ini mereka baru ngeh gitu ya. Saya bilang ini 8.000 loh anaknya gitu. Pemerintah KLHK ini anaknya 8.000 kelompok gitu ya. Jadi kalau kita tidak punya kelebihan bisa dibayangkan lah anaknya 8.000 gitu ya. Jadi perhatiannya tersebar ke 8.000. Maka kitalah yang harus aktif ya, setelah diberikan tadi kata Kang Kasno tentang peluang perhutanan sosial dengan izin 35 tahun ini, maka ayo kita cari relasi gitu ya. Yang tentu relasi ini bisa membantu dalam hal mulai tadi aspek, karena tiga nih kelemahannya ya, aspek teknis, aspek manajerial, aspek kemitraan. Nah ternyata hasil riset saya bulan Oktober sampai Desember terhadap komoditas yang ada di perhutani ya, 17 komoditas, ternyata hasilnya negatif. Jadi sebenarnya nggak untung itu Kang Kasno itu ya. Jadi yang dilakukan teman-teman itu nggak untung. Kenapa nggak untung? Karena patokannya adalah dibandingkan dengan yang buntung gitu ya. Jadi, merasa untung gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan yang ideal itu tidak untung gitu ya. Jadi masih negatif. Jadi analisis usaha dari teman-teman di lapangan itu yang LMDH-LMDH itu, KTH-KTH itu masih negatif. Ya, ada PR besar maksud saya. Ada PR besar kaitannya dengan kita bagaimana meningkatkan produktivitas ya, produktivitas dari hasil-hasil kita gitu ya. Karena dikasih berapapun juga lahan kalau tidak produktif tidak akan bermanfaat. Itu di sisi produktivitas. Yang kedua dari aspek pemasaran. Kalau pemasarannya hanya lokal ya harganya juga harga lokal gitu ya. Jadi misalkan Kang Kasno meskipun di Pangandaran jauh di sana gitu ya. Tapi kalau jualannya di Pangandaran ya harganya harga Pangandaran gitu. Nggak harga Bandung gitu ya. Nah, kenapa? Karena mungkin kuantitasnya terbatas gitu ya. Hanya sekian ton gitu ya. Padahal orang perlunya puluhan ton dari Pangandaran sudah jauh gitu kan. Nah, ini penting. Bahkan teman-teman semua sekarang di Jawa Tengah, Jawa Timur, perlebahan itu sudah tidak lagi jual lebahnya. Apa yang dijual? Wisata lebah. Ya, coba Bapak Ibu silakan lihat di beberapa Instagram ya. Sekarang itu adalah minum madu langsung dari lokasinya. Nah, kan gitu ya. Jadi ada wisata lebah itu gitu ya. Orang lebih atraktif gitu ya. Itu jauh lebih mahal nilai ekonominya dibandingkan dengan jual madunya gitu ya. Jadi kita perlu sampai ke sana kreasinya. Makanya dalam tadi ilmu yang saya berikan tentang jasa lingkungan termasuk wisata ini, mari kita jadikan turunan produk dari industri lebah itu, oke, lebah sebagai madu. Berikutnya apa? Wisatanya gitu ya. Bangun wisata lebah. Dari mulai apa? Pelatihan-pelatihan. Ayo kita jadikan lokasi KPS kita, KUPS kita sebagai sumber dari pelatihan-pelatihan. Hubungkan itu. Kemudian nanti ada kunjungan-kunjungan, siapkan juga nanti akomodasi, konsumsi kalau ada pelatihan-pelatihan gitu. Nah, API juga harus punya model seperti ini gitu maksud saya. Supaya nanti ini loh KUPS binaan dari API. Misalkan Kang Kasno nanti dicap tuh. Ini dibina oleh API, asosiasi perlebahan. Apa fungsi pembinaan? Ya tentu ada program bahwa ini harus begini, harus begini gitu ya. Jadi ada bedanya dengan kelompok yang lain gitu ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman API bisa mengembangkan termasuk tadi bagaimana melebarkan sayap sampai ke dalam dunia wisata perlebahan gitu ya. Jangan hanya lebahnya saja. Karena kalau nilai lebahnya dalam ilmu ekonomi itu disebutkan bisa naik sekitar 20 kali lipat kalau kita bisa memanfaatkan hasil hutan bukan kayu gitu ya. Sehingga nilainya orang akan menjaga hutan gitu ya. Jadi kalau sekarang ini orang mengkonversi hutan, kenapa? Karena hutan belum bisa dikelola dengan optimum sehingga orang mengkonversi terus begitu ya dengan penggunaan yang lain. Ayo, mari kita sama-sama. Karena ini hutan negara, fungsi manfaat ekologis, maka berikan nilai ekonominya kepada masyarakat sekitar. Demikian, Mas Mbak Moderator. Iya, terima kasih Pak Sony. Barangkali Pak Kasno bisa menambahkan pengalamannya pada saat ingin mengajukan wilayahnya menjadi tempat perhutanan sosialnya, Pak Kasno. Iya, terima kasih. Jadi
begini, kalau kita awal untuk mengusulkan perhutanan sosial ini, semua itu kan berdasarkan dari keinginan, Mbak. Keinginan kita ingin benar-benar mengelola kawasan hutan, selain dari pengelolaan Perum Perhutani, kita harus juga bisa memanfaatkan kawasan hutan ini. Nah, mungkin yang pertama kesadaran masyarakat ke arah sana. Terus yang kedua, mereka benar-benar punya keinginan dan bersedia mengumpulkan data-data atau persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengusulkan perhutanan sosial ini. Nah, itu mungkin butuh waktu karena penjelasan PS ini itu memberikan pemahaman PS ini sangat memerlukan waktu karena masyarakat kita itu punya asumsi bahwa ini hutan negara loh, nggak bisa kita masuk ke kawasan hutan negara karena itu menjadi kebiasaan dari sejak dahulu. Kalau kita masyarakat yang belum mengenal perhutanan sosial ini, mereka masuk ke dalam kawasan hutan pun takut kan seperti itu. Nah, ini mungkin yang perlu kita perlu waktu untuk memberikan pemahaman bagaimana sih sebelum kita mendapatkan izin perhutanan sosial dan bagaimana setelah kita mendapatkan izin perhutanan sosial. Dan mungkin itu harus benar-benar kita memahami terlebih dahulu apa sih program perhutanan sosial ini. Nah, terus saya ingin menambahkan jawaban dari Pak Sony mungkin terkait dengan dana-dana hibah atau bantuan-bantuan yang bisa masuk. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa semuanya itu harus disiapkan ketika kita meminta bantuan atau dana hibah untuk pengembangan awal gitu ya. Nah, ketika kelompok ini sudah legalnya ada dan kita sudah membuat membangun atau membentuk KUPS-KUPS, jadi yang mengusulkan program-program hibah ini atau bantuan-bantuan ini adalah KUPS, Pak. Gitu. Jadi KUPS lah unit usahanya ini yang mengusulkan. Misalkan KUPS Lebah Madu Berkah Tani, ya itu salah satu kelompok saya, KUPS saya. Kelompok itulah, KUPS itulah yang membuat proposal. Proposalnya dibuat oleh kelompok dan itu formatnya disiapkan, Pak. Format itu semua lengkap di dalam peraturan menteri itu. Jadi kita tinggal buka-buka aja dipelajari, lalu kita bikin proposal sesuai yang sudah dicantumkan dalam permen-permen itu. Nah, jadi KUPS ini yang mengusulkan, misalkan mengusulkan lebah madu dengan jumlah setup 50 setup. Nah, itu diusulkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Bina Usaha atau BUPSA. Nah, itu nanti bisa penyalurannya ada di BPSKL, ada yang melalui program Bank Pesona dari kementerian langsung. Jadi kita sebetulnya serba dipasilitasi, Mbak. Serba dipasilitasi. Dari kementerian dipasilitasi, dari dinas juga, dari CDK gitu ya. Itu sangat dipasilitasi. Bahkan saya untuk 2022 aja udah dialokasikan untuk beberapa KUPS bantuan-bantuan ini. Nah, jadi ini sangat potensi bagi saya. Dan ini sangat kesempatan luar biasa. Jadi intinya untuk permodalan-permodalan awal, ya kita berupaya aja. Berupaya sedikit-sedikit peluang-peluang. Di mana sih yang ada peluang untuk perhutanan sosial? Kita cari, kita gali. Yang kita bisa usulkan, kita usulkan. Nah, mungkin jadi emang perlu waktu dan perlu pemahaman terlebih dahulu sebetulnya. Jadi untuk pembangunan-pembangunan atau pengembangan KUPS ini, ya harus kita sesuaikan. Kalau kita KUPS-nya lebah madu, kita mintanya lebah madu. Kalau kita KUPS-nya kopi, kita mintanya alat kopi atau pengembangan untuk kopi. Kalau kita punya KUPS jasa lingkungan, kita mintanya arahnya ke jasa lingkungan. Jadi speknya itu disesuaikan untuk modal awal atau untuk pengembangannya. Mungkin seperti itu, Mbak. Terima kasih. Ya. Jadi yang bisa disimpulkan pertama, perlu adanya kesungguhan dari kelompok tani masyarakat sekitar hutan tersebut ya Pak Kasno ya. Betul. Bahwa mereka memang ingin benar-benar mengelola lingkungan hutannya untuk menjadi sesuatu yang lebih benar ekonomis dan ekologis seperti itu ya. Nanti perlu disesuaikan seperti tadi Pak Sony katakan supaya proposalnya nyambung gitu ya Pak Sony ya. Jadi misalnya kegiatannya berkaitan dengan kepemudaan,
kita ajukan ke Kemenpora, atau misalnya ada pemberdayaan dari basis ya, misalnya basis Badan Amil Zakat Nasional, bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Ada lagi yang ingin ditambahkan atau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya? Lanjut mungkin ya. Kalau ada yang masih kurang nanti japri aja ke Pak Kasna atau Pak Sony, kayaknya panjang nih, masih banyak yang nanya soalnya. Sebenarnya tadi ada juga pertanyaan ya, apakah riset perhutanan sosial yang diintegrasikan dengan perlembahan menjadi konsen IPB? Ini sebenarnya pemburikan. Putus-putus, Mbak. Putus-putus. Sini ada yang bertanya, apakah riset perhutanan sosial yang diintegrasikan dengan perlembahan menjadi konsen IPB? Oh, baik. Ya, mungkin nanti Bu Rika yang jawab ya. Jadi sebenarnya tadi yang saya sampaikan bahwa API sebenarnya perlu mengembangkan sayap ya, dari mulai aspeknya riset saja, tetapi kepada action research. Gitu. Harapannya KUPS-KUPS ini yang ada hadir ataupun penyuluh, nih saya lihat beberapa penyuluh luar biasa nih, karena mungkin ikut WA Group yang saya ikuti di BIMTEK. Ya. Ini bagus juga kalau mitra-mitra ini, database yang ada, itu nanti API bisa, terutama dari akademisi, bisa melihat ini di mana nih, begitu ya, teman-teman penyuluh ini menjadi mitra. Jadi nanti konektivitas database ini, Bu Mbak Dianita, bisa menjadi modal dasar ya untuk networking ya, riset-riset bisa dibalik kan nanti, riset dari basic di lapangan lalu dikomunikasikan ke akademisi, atau akademisi nanti langsung mencarikan lokasi-lokasi. Jadi intinya saya kira IPB concern, dan juga pasti perguruan tinggi lain juga concern ya, yang tergabung di dalam asosiasi ini, termasuk juga di asosiasi apa yang sejenis begitu ya, terutama bidang proteksi tanaman dan macam-macam. Saya kira ini penting, dan insya Allah justru basic kita di dalam riset ini menjadi salah satu indikator utama gitu, bahwa riset itu menjadi awalan untuk melakukan action-action, Mbak. Gitu ya. Jadi jangan dilepaskan, gitu ya. Jangan dilepaskan bahwa seolah-olah kita ini bisa cepat, begitu ya. Jadi riset ini menjadi awalan dasar untuk melakukan action-action, gitu ya. Saya kira demikian, Mbak Dianita. Ya. Jadi intinya sebenarnya semua perguruan tinggi akan mendukung riset yang akan mendukung dalam hal riset untuk dikembangkan pada banyak hal yang bermanfaat untuk masyarakat, salah satunya di perhutanan sosial ini ya, Pak Sonia. Betul, betul, Mbak. Oke. Lalu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan apa pernyataan nih? Sebentar, Pak. Panjang soalnya. Kita cari pertanyaan yang berkaitan dengan materi hari ini ya, Pak. Sebentar, soalnya ada beberapa tercampur dengan data-data peserta ini. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang ingin tanya langsung, bisa pakai suara dan video, bisa raise hand. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Halo, Bu. Pak Muhammad Nurjan, ya silakan. Oke, jelas suaranya nih? Iya, jelas suaranya, Pak. Bu. Jelas. Silakan, Pak. Oke. Gini, Bu, saya dari KTH Beringin Lama di daerah Pasaman, Sumatera Barat. di sini kan kita melakukan budidaya lebah madu, yaitu jenis itama, Trigona itama, Levi, terus Apis rana. Alhamdulillah di tahun 2020 di bulan November kami dapat bantuan dari Dinas Kehutanan dari dana DID. sebenarnya kan saya kan aslinya dari Bogor. Cuman saya tinggal di Sumatera Barat di Pasaman ini, melihat prospek pengembangan budaya di lebah madu di Sumatera ini lumayan bagus. Karena kan untuk kehutanan kan di sini kan ada kehutanan perhutanan yang sosial kan ada
salah satunya kan hutan masyarakat ya. Nah, di sini banyak masyarakat yang berkebun. Jadi kadang-kadang waktu di daerah saya di Pasaman ini itu banyak beberapa lebah itu nggak dimanfaatkan. Jadi akhirnya kan kita aku berinisiatif membentuk kelompok dan memanfaatkan lebah-lebah yang ada di sini seperti itu. Nah, ini pertanyaan untuk Pak Sony. Untuk Pak Sony. Jadi kira-kira sebenarnya kan saya masih dalam tahap pengembangan kan budaya dan sambil belajar. Kira-kira misalkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membudayakan hasil hutan kayu yaitu daun madu. Terus ada juga nanti mengembang ke menjadi ekowisata. Nah, kira-kira ada tips khususnya enggak untuk biar masyarakat itu lebih cepat dia mengerti dan memahami ternyata lebah ini bisa dimanfaatkan dan bisa dibudidayakan dan melihat prospek ke lokasi wilayah Sumatera Barat yang termasuk wilayah hutan lindung. Itu aja Bu pertanyaannya. Kasih Bu. Baik. Langsung ya. Ya silakan Pak Sony langsung jawab. Ya, terima kasih Mas Ersen ya atas informasinya. Jadi sebenarnya gini Pak, justru kita harus buat model dulu gitu ya. Jadi contoh misalkan saya sendiri termasuk yang memanfaatkan fungsi dari lebah untuk apiterapi gitu ya. Jadi ibu saya itu alhamdulillah atas rahmat Allah lewat lebah bisa dengan apiterapi gitu ya. Stroke dengan rutin selama 6 bulan tiap hari Senin di Cibubur sana di Apiari Pramuka, alhamdulillah dengan fungsi lebah itu di terapi Pak dengan sangat lebah gitu ya. Jadi nanti Pak Nurzen bisa melakukan pertama adalah memperlihatkan benefit-benefitnya gitu ya. Jadi tidak bisa mengajak dari nol gitu ya. Jadi Pak Nurzen sendiri harus membuat contoh gitu ya. Nah biasanya di pedesaan tuh begitu, jadi kalau tidak dengan contoh dia tidak akan maju duluan gitu ya. Jadi memang Pak Nurzen perlu ada tim yang bisa mensupport begitu ya, memberikan contoh fungsi tadi. Putus suaranya Pak. Fungsi lebah untuk apa, kesehatan, kemudian untuk wisata begitu ya, termasuk mencarikan untuk ekonomi. Jadi tetap saja meskipun kita tadi pendekatan ekologis dengan asumsi bahwa memelihara meningkatkan produksi madu itu dengan cara memelihara pakan lebah yaitu pohonnya ataupun tanamannya, implikasinya ke sana, tetapi kalau itu hanya sebatas pengetahuan tidak dibangun dengan action juga tidak mudah gitu ya. Termasuk mungkin masalah di pedesaan kan sebenarnya masalah marketing, pasar gitu ya. Jadi gimana nih supaya lagi-lagi tadi yang saya sampaikan Kang Kasno adalah kuantitas, kualitas, dan kontinuitas itu prinsip bisnis gitu ya. Jadi kita belajar ke sana. Kalau jauh saya bawa dari Bogor ke Pangandaran gitu ya, ujung-ujung cuma seember gitu kan, ya nggak ekonomis gitu ya, nggak akan bisa ini. Tapi misalkan kalau 20 ton misalkan ya, sampai satu drum atau beberapa itu ekonomi bisa datang gitu ya. Jadi di sana yang kedua sebenarnya kekhasan. Ya kalau ada madu misalkan yang khas, kelulut dan macam-macam dengan kekhasan, dengan fungsi, dengan kualitas yang cukup baik akan dicari ya. Akan dicari karena orang sekarang ada pasarnya. Jadi kita jangan khawatir, tidak semuanya harus curah gitu. Ada juga konsumen yang sangat-sangat sudah tahu sekarang, oh madu hitam misalkan. Oh madu yang kayak gini itu udah tahu. Mereka tahu pasarnya. Karena di Jawa saja terserang dengan sekarang kondisi existing itu pasar masih luas gitu ya, pasar masih luas. Dan dalam bisnis selalu orientasinya memang jangan dipikirkan terlalu keras dengan logika-logika otak kita, tetapi juga kita cari unsur-unsur keberkahannya gitu ya, apa dalam bisnis ini gitu. Karena akan sulit kalau semuanya dengan logika otak kita gitu ya. Jadi kalau saya berharap tadi Kang Nurzen silahkan nanti bisa komunikasi dengan saya untuk mengembangkan di sana. Ini saya sedang WA-WA-an juga dengan Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat dan dengan Wakil Gubernur nih. Saya minggu lalu sudah ngontak Wakil Gubernur untuk bisa mensupport perhutanan sosial di Sumatera Barat begitu ya. Ini saya foto Kang Nurwan, Kang Nurzen di saya kirim ke Kepala Dinas nih. Saya bilang ini warganya nih.
warga warga Sumbar nih lagi berbicara di talk show ini, saya bilang begitu ya. Nah, mudah-mudahan Pak dengan adanya branding begitu, Bapak punya semangat, mudah-mudahan Bapak menjadi terpilih nanti sebagai salah satu pendorong di lokasi Bapak. Amin. Menjadi pionir untuk mengembangkan kelompok, karena kelompok itu perlu ada orang yang kuat dulu Pak, gitu ya. Kalau semuanya lemah, apalagi itu baru gitu ya, tidak mudah. Harus ada contoh dulu, ada contoh, harus ada pendorong yang kuat, harus ada tim, dan dibahas kontinu. Jadi masyarakat itu gampang sebenarnya, asal diberikan contoh, ada yang mengawal, dan itu lebih baik daripada kondisi sekarang. Insya Allah masyarakat itu akan ikut. Saya kira demikian, Mbak Dianita. Baik, Pak Sony. Jadi, Pak Nurhazen, bagaimana? Sudah jelas? Kurang lebihnya, kalau bisa disimpulkan, memang pastinya setiap daerah punya potensi ya Pak Sony ya. Cuma memang tidak semuanya atau sebenarnya semua butuh proses. Halo. Seperti tadi yang di Halo Pak Sony. Ya. Halo Abu, mau bicara sama Pak Sony sebentar. Ya silakan Pak Nurzan. Pak Sony. Siap. Alhamdulillah kan waktu di bulan Oktober aku juga udah ketemu sama siapa? Sama Gubernur terpilih Sumatera Barat, Pak Mahyeldi. Halo? Iya, Pak. Nah, udah saya sampaikan ke beliau untuk masalah budaya lebah madu itu ke beliau, ke Pak Buya Mahyeldi. Alhamdulillah kan waktu itu kan masih, udah saya juga sampaikan juga sama Ibu Nevi Juarina, anggota DPR RI di anggota DPR RI. Alhamdulillah ditanggapi sama beliau, dan alhamdulillah mendapat respon yang baik dari Pak Kadis Sumatera Barat, Pak Yus, dan juga dari Pak KPHL Pasandraya, Pak Yan Desman. Dan cuman emang untuk memberikan kesadaran ke masyarakat tentang masalah budaya lebah madu ini kan jadi sebagai polinator dia membantu penyebukan beberapa tanaman buah-buahan baik yang tahunan maupun yang seperti itu. Jadi intinya emang saya benar-benar sekarang ini mencoba untuk memberikan kesadaran masyarakat tentang pentingnya budaya lebah madu, di samping mereka, masyarakat yang mengelola hutan masyarakat itu di wilayah sendiri, bisa nanti dia memberikan lebah madu, baik jenis trigona maupun jenis apis rana. Seperti itu aja. Tapi emang saya akui kan masalah lebah ini kan, dia kan makhluk hidup yang memerlukan makan ya, seperti vegetasi kan, vegetasi tahun dan vegetasi musiman. Jadi tidak luput dari itu. Jadi kalau misalkan nanti contohnya kan sebagai satu perbandingan, kalau misalkan lebah ini kita ditaruh di lokasi yang tidak ada vegetasinya tentu kurang bagus. Makanya saya melihat prospek masyarakat yang banyak berkebun di sini kayaknya bagus nih seperti itu. Kita aja Pak Sony. Baik. Baik, terima kasih Pak. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, Pak Sony ingin menanggapi dulu. Langsung aja, Mbak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya aja. Oke, langsung ya. Jadi intinya semuanya butuh proses dan yang penting seperti tadi kata Pak Kasno adalah masyarakat yang mengelola hutannya harus memiliki kesungguhan sehingga sabar menjalani prosesnya seperti itu kurang lebih ya. Ini ada banyak pertanyaan lainnya. Pak Kasno, ini ada yang mau tanya dari Edi Syahputra Kalimantan. Di mana bisa mendapatkan informasi syarat-syarat administrasi agar dapat mengusulkan perhutanan sosial? Apakah semua jenis lahan atau hutan bisa berpeluang menjadi perhutanan sosial? Silakan Pak Kasno. Ya, terima kasih Mbak Dian. Sebetulnya kalau informasi tentang perhutanan sosial itu kita bisa cari di Google juga ada sepertinya. Terus kalau mau masuk di webnya Kementerian LHK juga bisa. Jadi sebetulnya perhutanan sosial ini sudah ada sejak lama. Tapi penyempurnaannya ini adalah kita setelah dikeluarkannya P83 tahun 2016 perhutanan sosial itu karakter atau kategori hutannya itu disebutkan di sana. Jadi kita pelajari terlebih dahulu. Dan potensi kawasan hutan apa saja, semua potensi hutan itu bisa Pak di perhutanan sosial. Bahkan hutan konservasi pun bisa
Cuma dalam pengelolaan hutannya itu beda-beda. Kita hutan produksi berarti kan pengelolaannya seperti apa. Hutan lindung, budidayanya apa yang masuk di hutan lindung. Dan konservasi apa yang bisa dilakukan di hutan konservasi. Jadi semua kesempatan sebetulnya sudah diberikan kepada masyarakat. Kepada kita semua, para masyarakat yang berkaitan secara langsung dengan hutan. Jadi sebetulnya sangat sangat mudah lah, sangat berpihak kepada masyarakat. Jadi intinya kita pelajari terlebih dahulu apa sih bunyi permen tentang perhutanan sosial itu dan seperti apa, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Itu semuanya ada, Pak. Ada semuanya di link-nya itu, tinggal dicari aja perhutanan sosial itu seperti apa. Dan itu sangat mudah. Kita kelompok ini langsung ngusulinnya ke menteri. Jadi enggak pihak-pihak lagi. Jadi kelompok bikin surat permohonan, usulan perhutanan sosial langsung ke Menteri Kehutanan. Jadi enggak pihak dinas, enggak pihak yang lain, tapi itu pun harus dikasih tembusan dalam pengusulan. Jadi intinya kita jalin dulu komunikasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama kalau kawasannya itu dikelola oleh perhutani, tentunya ada data-data yang harus dibutuhkan dari perhutani itu. Jadi kita butuh data peta dan lain-lain, itu perhutani yang punya. Itu dan kementerian pun bisa memfasilitasi. Nah, jadi intinya kita komunikasi terlebih dahulu bagaimana dan ke dinas mana saja atau ke instansi mana saja yang dapat membantu untuk menyambungkan usulan perhutanan sosial ini. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, baik. Tambah mungkin, Mbak. Ya, silakan. Ya. Dan mungkin juga gini teman-teman ya. Jadi karena perhutanan sosial itu ada syarat. Syaratnya ada dulu masyarakat sekitar hutan. Jadi kita jangan juga ikut-ikutan ingin memperoleh lahan itu. Jadi kalau memang syaratnya tidak bisa, gitu ya, karena harus masyarakat sekitar. Jadi maksud saya tadi yang saya jelaskan di PPT adalah kita bisa berperan. Jadi yang merah itu anggaplah sudah ada, gitu ya. Jadi yang hadir di sini harapannya adalah bagaimana membantu kelompok tani itu. Gitu ya. Jadi kalau saya bukan bagaimana mencari lahan hutannya, gitu ya. Jadi justru bagaimana kita berperan, makanya saya merahin tuh tadi yang PPT saya itu saya merahin, gitu ya. Artinya perboden di situ, gitu ya. Jadi kita yang hadir, saya kira di sini asumsinya justru kalaupun kelompok tani, bagaimana petani, oh ternyata butuh orang. Nah mudah-mudahan di sini bisa mengcopy nama-nama orang yang punya kompetensi mengembangkan, akhirnya jadi jejaring, gitu. Jadi carilah. Relasi di dalam webinar-webinar begini itu supaya dengan mudah kita bisa berkenalan dengan orang murah meriah gitu ya, daripada ketemu langsung dapat nomor HP-nya kan gitu ya Kang Kasno ya. Jadi dengan mudah. Makanya tadi kalau saya berharap bagi teman-teman di sini API ini perannya di mana? Pasca dari petaninya gitu ya. Pasca dari petaninya gitu ya. Jadi petani sudah dapat, nah bagaimana peran kita? Yaitu melakukan pendekatan kerjasama dengan kelompoknya, gitu ya. Nanti dengan kelompoknya dijadikan model, dijadikan tempat riset, dijadikan pendampingan, kira-kira begitu, Mbak Dianita. Jadi tidak berarti justru teman-teman di sini pingin dapat lahan hutan. Saya kira tidak di situ. Kita bisa berperan, gitu ya, berperan. Pendampingan nanti silahkan jadi optaker membantu Pak Kasno tuh. Pak Kasno kan nanti anggotanya banyak, misalkan sekian puluh peserta dapat sekian, nah kan lumayan tuh kita bisa berperan mengambil margin gitu ya, melakukan packaging dikemas dengan apik gitu ya, dibuat lebih menarik, cari off-takernya, pengusahanya lebih mahal belinya. Saya kira disitulah kita bisa berperan gitu ya. Jadi bisa memberikan ya peran apa saja dari mulai tadi pendamping, usaha ataupun riset ya. Saya kira gitu Mbak Dianita. Iya, baik Pak Sony, sebentar. Ya, ini ada lagi yang ingin bertanya. Untuk ini ada dua pertanyaan, mungkin bisa saya gabung karena mirip ya. Untuk Pak Kasno, ini yang nanya satu nih. Bagaimana cara identifikasi anggota
sehingga mau menjalankan pengembangan lebah di perhutanan sosial. Kemudian berapa jumlah anggota KTH yang Bapak pimpin dan bagaimana cara Bapak mengelola anggota agar memiliki kesepahaman dalam mengelola areal hutan yang diberikan izinnya. Silakan Pak Kasno. Terima kasih, Mbak. Yang pertama mungkin dengan jumlah anggota. Jumlah anggota yang saya bina itu ada 758 kepala keluarga. Artinya 758 KK itu sebagai penggarap di kawasan hutan yang telah diberikan izin. Dan luasnya itu sekitar 813,57 hektar. Nah, jadi potensi mereka menggarap itu lebih dari 1 hektar. 1 hektar lebih itu per orang. Nah, terus yang kedua, bagaimana saya harus membina anggota yang begitu banyak? Jadi ini kan kita bangun kelompok-kelompok kecil yang namanya KUPS, Mbak. KUPS ini misalkan kita bangun KUPS Lebah Madu. Itu anggotanya ada 30 orang misalkan. Nah, jadi mereka diberikan pemahaman terlebih dahulu apa sih KUPS gitu, dan potensi yang akan dikembangkan oleh KUPS itu apa gitu. Ketika mereka memilih potensi misalkan saya mau kembangkan lebah madu. Nah, jadi kita bangun kesepakatan terlebih dahulu untuk KUPS ini. Oh ya, kita mau kembangkan lebah madu, lokasinya di mana dan harus seperti apa? Itu harus kita berikan pemahaman terlebih dahulu. Jadi emang perlu waktu dan perlu kegigihan dalam membina anggota ini. Apalagi kalau anggotanya sangat banyak. Makanya di dalam KUPS itu kan dibentuk struktur lagi. Jadi lembaga lagi. Jadi ada ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Dan mereka bertanggung jawab terhadap anggota. Jadi di dalam lembaga pemegang izin ini ada unit-unit usaha atau kelompok-kelompok kecil yang namanya KUPS. Nah, jadi kita memberikan pembinaan dan pemahaman terhadap potensi yang akan dikembangkan itu, kita langsung terjun ke KUPS, Mbak. Jadi KUPS ini dibina, diberitahu kita mau kembangkan apa nih. Nanti yang dikembangkannya lebah madu. Nanti cara dapat lebah madu dari mana kita arahkan. Jadi ketua kelompok ini harus benar-benar menjadi seorang leadership gitu. Jadi bukan hanya dibentuk lalu berdiam diri saja. Kita nggak akan dapat apa-apa kalau hanya diam diri saja. Jadi kita harus benar-benar paham karakteristik daerah dan karakteristik hutan kita. Jadi identifikasi emang itu sangat menentukan. Lokasi mana yang akan dijadikan lahan produksi, dijadikan lahan perlindungan, itu kita harus paham dan mereka harus tahu semua itu. Ya, mungkin itu harus ada pembinaan terlebih dahulu dan prosesnya emang agak lama gitu. Jadi memberikan pemahaman kepada masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan bertani dan tidak memperhatikan aspek lingkungannya, aspek kawasannya itu akan perlu waktu. Mungkin boleh tahu Pak Kasno berapa lama waktunya Bapak? Tadi kan ceritanya luas yang dikelola sekarang sudah 817,5 hektar ya. Diawali dari 1 hektar ya Pak ya. Begini, kalau pengusulan kawasan untuk perhutanan sosial itu, kalau desa ya, misalkan di desa saya ada kawasan hutan sekitar 1000 hektar. Nah, itu bisa diusulkan semua 1 HPD dan bisa juga sebagian. Tergantung minat dan tidaknya masyarakat sebetulnya. Jadi kalau kita minatnya wah 1000 hektar aja sudah semuanya dan penggarapnya sudah siap, maka kita usulkan 1 HPD itu. Satu hutan pangkuan desa itu kita usulkan 1000 hektar. Itu. Jadi kalau misalkan penggarapnya enggak ada, hanya minatnya 50 hektar saja, itu pun bisa diusulkan seperti itu. Jadi bisa bertahap. Tapi kalau di kelompok saya itu 1 HPD 813 hektar itu diusulkan semua. Dan kebetulan masyarakat ini sangat sangat tergantung kehidupannya kepada hutan. Jadi semua aktivitas mereka itu di hutan. Nah, jadi kita tanam yang namanya kapulaga, ini sudah hampir 400 hektar kita tanam kapulaga ini. Jadi semua ketergantungan ke hutan. Jadi intinya
bagaimana keseriusan anggota atau masyarakat ini mau mendapatkan izin untuk memanfaatkan hutan ini. Karena ini sangat potensi dan ini sangat luar biasa kesempatan bagi kita masyarakat yang ada di desa sekitar hutan ini. Mungkin itu. Dan waktu-waktu untuk mengusulkan PS ini emang perlu waktu sih, Mbak. Sebetulnya. Tapi kalau saya ini hanya cukup waktu 1 tahun dari mulai sosialisasi. Sosialisasi perhutanan sosial, bagaimana mereka merespon terhadap program ini, bagaimana memberikan pemahaman program ini, sampai proses usulan dan keluar SK dari Bu Menteri dan diserahkan oleh Pak Presiden di Cianjur, itu saya butuh waktu 1 tahun, Mbak. 1 tahun untuk memproses perhutanan sosial ini. Jadi emang perlu tenaga yang luar biasa, perlu kesabaran yang sangat luar biasa. Mungkin itu, Mbak Dian. Oke. Menarik sekali, Pak. Satu HPD, yang dikelola apa aja tuh, Pak? Tadi salah satunya tentang perlembahan ya. Terus ada mungkin tadi cerita tentang kapulaga, apa ada rempah-rempah atau apa gitu, Pak? Ya, kebetulan kawasan yang kita usulkan ini adalah hutan produksi. Jadi hutan ini dikelola oleh Perum Perhutani dengan ditanami pohon mahoni mayoritas dan pohon jati. Nah, lalu pemanfaatan kita ini adalah memanfaatkan tanaman di bawah tegakan atau PLDT. Pemanfaatan lahan di bawah tegakan. Kita tanam rempah-rempah seperti kapulaga, kita tanam kopi, kita tanam pohon pala, pohon pisang, dan lain-lain. Dan di antaranya adalah lebah madu. Jadi di kawasan-kawasan tertentu, oh ini cocok kayaknya nih untuk lebah madu. Kebetulan ada kaliandra. Kita bikin kelompok di sana, ini kalau dibikin kelompok KUPS lebah madu, kayaknya cocok nih. Nah, mungkin itu yang namanya identifikasi seperti itu, Mbak. Jadi kita lihat potensi terlebih dahulu, terus lihat keinginan mereka, mau potensinya apa yang mereka bisa, dan mereka serius untuk menggali potensi itu. Mungkin seperti itu awalnya. Ya. Jadi inti kembali lagi harus sabar menjalani prosesnya ya, Pak Saya. Dan mampu memahami kebutuhan masyarakat siam yang sudah ada di sekitar situ. Gitu, Pak. Bu Dian ini merupakan penyuluh kehutanan di Kabupaten Belitung. Beliau mendampingi beberapa KTH yang berusaha di bidang ini. Yang beliau butuhkan adalah bagaimana penanganan pasca panen dan pengemasan madu sehingga kualitas madu tetap terjaga. Ini bisa ditanyakan ke kedua pembicara ya. Silakan. Mungkin Pak Kasno aja dulu, Mbak. Ya, silakan Pak Kasno. Ya. Jadi sebetulnya kalau terkait dengan kualitas atau hasil dari sebuah produksi yang kita ciptakan itu, contohnya kita lebah madu. Jadi emang ada ilmu-ilmu tersendiri atau inovasi tersendiri supaya madu ini yang pertama laku dijual, yang kedua bisa tahan lama, dan yang ketiga adalah kualitasnya bisa terjaga. Mungkin itu satu konsep yang harus kita pikir atau berinovasi kita di sana. Jadi apa sih dan bagaimana kita mengemas madu ini supaya bisa menarik dan tahan lama, kan seperti itu. Tahan lama artinya kita harus dengan teknologi, Mbak. Jadi bagaimana madu ini supaya bisa tahan lama sekian bulan atau sekian tahun dan tidak basi, kan seperti itu. Nah, mungkin itu ada ilmu-ilmu tersendiri dan kita bisa mempelajari lah melalui jaringan-jaringan yang kita punya bagaimana cara mengemas madu dan mengolah madu supaya bisa tahan lama atau awet. Tapi pada intinya kalau madu itu kan alami. Cuma yang menjadi permasalahan ini sepertinya ini kalau menurut ini di kadar air. Bagaimana kadar airnya rendah dan bagaimana kadar airnya tinggi itu mungkin sangat berpengaruh terhadap kualitas madu itu. Dan mungkin ini teman-teman dari API yang sangat berpengalaman di bidang madu ini, Mbak, karena kita masih secara ilmu
kebiasaan dan lokal aja yang kita dapatkan sebetulnya dalam pengolahan madu ini. Ya, seperti tadi Pak Sony bilang, memang nantinya kita memang tidak bisa berhenti sampai sini ya, Pak Sony ya, bahwa ini sudah teknologi sudah memudahkan kita untuk berkomunikasi sehingga satu sama lain tahu nih, oh ternyata sudah ada nih yang memanfaatkan perhutanan nasional dan ada masalah berikutnya, yaitu misalnya bagaimana mengolah hasil produksi yang sudah dihasilkan menjadi sesuatu yang lebih ekonomis. Dan disinilah kita perlu berkolaborasi ya. Jadi antara peneliti, kemudian di API ini kita banyak sekali pengusaha madu, terus yang bisa membantu masyarakat yang sudah menghasilkan madu, bagaimana caranya supaya produk tersebut lebih bernilai ekonomis yang tinggi. Jadi setelah ini kita tidak akan berhenti, insya Allah habis ini kita akan membuat kegiatan-kegiatan lain yang akan bermanfaat bagi semua pihak. Jadi memang hari ini perayaan Hari Lebah Internasional ini menjadi, semoga bisa menjadi tonggak awal kita untuk memajukan perlebahan, menjadikan perlebahan itu semakin apa bermanfaat ya bagi semua bidang gitu, baik dari mulai dari hulu sampai hilir. Kemudian ini ada lagi yang bertanya dari Pak Budi Cahyono kepada Dr. Sony. Mohon pendapat Bapak tentang pemanfaatan area kubah gambut di area HTI Akasia Karah Skarpa untuk budidaya lebah madu. Terima kasih dan salam dari Pak Budi Cahyono. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Budi. Kalau secara prinsip ya, bahwa apapun juga tadi, karena lebah madu ini area memanfaatkan ya dari pakan lebah, sehingga prinsipnya sebenarnya apapun juga oke. Karena lebah itu juga sudah punya insting, ketika dia tidak cocok dia akan kabur kan begitu ya Mbak Dianita ya kan begitu ya. Jadi makanya saya melihat tentu nanti berimplikasi kepada kualitas dari madunya sendiri gitu ya. Saya kira Mbak Dianita nanti bisa menambahkan apa pemanfaatan dari akasia warnanya seperti apa dan seterusnya, itu kan akan berimplikasi gitu ya. Jadi kalau saya melihat apapun juga dalam konteks kita hutan tanaman maupun hutan alam gitu ya, termasuk lokasi perhutanan sosial, kita bisa optimumkan gitu ya, karena kita tahu bahwa dengan pengalaman pengelolaan hutan sekarang kita justru harus mengembangkan hasil hutan bukan kayunya gitu ya. Jadi ini madu ini sangat potensial gitu ya, potensial. Tinggal tadi kalau nanti semuanya ke lebah madu semua, bagaimana nanti pemetaan pasarnya gitu ya. Jangan sampai nanti melimpah akhirnya juga menjadi barang yang tidak punya nilai gitu ya. Jadi sebenarnya boleh-boleh saja Pak prinsipnya, karena tadi indikatornya kan sebenarnya lebah ini nyaman nggak nanti dengan adanya potensi pakan seperti itu gitu ya. Karena pasti kalau tidak nyaman akan kabur begitu ya lebah itu. Gitu ya. Tapi prinsipnya bagaimana kita melakukan enrichment planting dengan tanaman-tanaman pakan lebah begitu ya. Kemudian integrasikan juga dengan tanaman-tanaman pertanian yang punya nilai juga pakan lebah begitu ya. Ini jadi integrasi yang saya kira bisa kita lakukan. Jadi dua pendekatan, produksi pertaniannya oke, tetapi juga di level hasil madunya juga bisa mendapatkan gitu, kira-kira begitu. Saya kira demikian, Mbak. Baik, Pak Sony, terima kasih penjelasannya. Ini ada lagi pertanyaan nih, berkali-kali diulang, soalnya tadi kelewatan kayaknya nih. Dari Pan Rico, pendamping KTH. Ya. Assalamualaikum, saya pendamping KTH Karya Bersama Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Untuk Pak Sony, bagaimana caranya untuk anggota KTH-nya bisa ikut pelatihan perlebahan madu kelulut secara online? Bisa difasilitasi sama API? Nah, itu udah dijawab tuh oleh Bu Dian, itu udah dibales tuh. Jadi memang prinsipnya Pak, justru ini benefit-benefitnya gitu ya. Karena kan kita bersinergi. Tentu tadi sebenarnya yang kedua sebenarnya gini, kita sebenarnya berikutnya harus belajar ilmu manajemen gitu ya.
Saya udah kasih ke Pak Kasno tuh gitu ya. Jadi ilmu teknis itu iya yang pertama, tapi berikutnya ilmu manajemennya. Gitu. Bagaimana manajemen usahanya, gitu ya. Karena bukan hanya bisa, tapi berikutnya mengatur untung dengan modal, misalkan ya berapa persen. Kemarin udah dibahas ya Pak Kasno ya di Bogor ya, bagaimana sebenarnya kita ini menyisihkan dari keuntungan untuk modal berikutnya. Gitu ya. Bagaimana kontinuitas produksi, karena kalau tiba-tiba kita diminta besar, kita juga nggak sanggup kan begitu ya, termasuk kontinuitas mengatur, karena pihak eksportir itu Bapak Ibu sekalian pasti inginnya kontinuitas gitu ya, tidak mau dia ganti-ganti, itu nggak mau gitu ya. Makanya inilah yang perlu dijaga, bagaimana menjaga komitmen itu gitu ya, dengan kinerja dari teamwork khususnya anggota KTH gitu ya. Jadi saya kira yang Pak Pandriko sampaikan ini justru senang ada request seperti ini, dan mungkin nanti dicatat oleh API dan menjadi database. Mudah-mudahan ini nomor-nomor WA yang ada di nanti di link daftar hadir bisa menjadi database, dan itu bisa menjadi sebuah gerakan bersama API berkembang dari mulai petani sampai ke eksportir. Saya kira itu menjadi hal yang wajar, termasuk juga akademisi. Saya kira gitu, Mbak Dianita. Jadi kita bagus nih, artinya ada respon seperti ini gitu ya. Jadi ini dibutuhkan. Insya Allah Pak, dengan online-online ini justru kalau saya sih bilang gini, orang kehutanan ini cocok online. Gitu. Kenapa? Karena jauh-jauh kan di remote area, daripada ongkos mahal, sekarang mah murah meriah. Kalau yang levelnya pengetahuan, padahal cukupnya pengetahuan aja, ringan sebenarnya. Ya, jadi daripada capek kemana-mana, saya kira insya Allah kita bisa melanjutkan maksud saya. Jadi sewa Zoom ini sebenarnya tidak akan hilang meskipun nanti coronanya hilang gitu ya. Kenapa? Karena untuk orang kehutanan saya kira cocok gitu ya. Dengan ada di remote-remote area, insya Allah ini menjadi bisnis kehutanan ke depan gitu ya, bahwa lokasi tidak membatasi waktu dan ruang. Saya kira demikian. Ya, benar sekali Pak Sony. Pandemi itu membawa berkah sebenarnya. Jadi kita terpaksa harus belajar untuk memanfaatkan teknologi untuk memudahkan komunikasi. Dan ternyata dengan adanya Zoom ini kita jadi terbiasa ya, yang dulunya gaptek terpaksa harus pakai. Jadi akhirnya dapat informasi dari mana-mana aja, yang jauh-jauh dari Riau bisa ketemu orang Bogor, dan semua juga bisa dapat informasi dengan lebih mudah. Nah, ini ada pertanyaan nih untuk Pak Kasno. Bagaimana mengatasi masyarakat yang merasa memiliki kawasan hutan sebagai milik pribadi, Pak Kasno? Ya, terima kasih. Jadi emang sebetulnya itu permasalahan yang umum, Mbak. Jadi ketika mereka diberikan hak untuk mengelola lahan kawasan hutan negara itu, lama-kelamaan mereka menjadi punya pikiran, wah ini lahan sendiri. Dan akhirnya mereka berpikir secara individu. Padahal perhutanan sosial ini adalah bentuknya bukan individu, tapi lembaga. Jadi konsepnya ini programnya program bersama. Kita nggak akan jadi kalau kita bikin program sendiri-sendiri. Jadi komunitas petani-petani kita itu harus bisa diarahkan. Dan yang pertama adalah pemahaman bahwa ini bukan hak milik. Dan sudah dijelaskan bahwa perhutanan sosial ini bukan hak milik, tapi hak kelola lahan atau pemanfaatan lahan selama 35 tahun. Dan itu sudah jelas. Jadi pemahaman-pemahaman itu yang harus disampaikan secara terus-menerus, diingatkan kepada para anggota kita. Setiap pertemuan dan setiap kita diskusi, harus kita sampaikan bahwa kita adalah sebagai pengelola atau pemanfaat kawasan hutan. Dan ini adalah permasalahan yang sangat kompleks sebetulnya. Semua wilayah perhutanan sosial, mereka merasa bahwa ini lahan saya loh, kan seperti itu. Dan itu yang menjadi salah satu kendala bahwa kita sulit untuk membuat sebuah komoditas atau sebuah hasil produksi yang bisa memenuhi kebutuhan pasar secara kontinu, gitu kan. Jadi kalau kita masing-masing, saya punya, misalkan punya jahe, nanam cuma 100 batang, dan menghasilkan 1 ton. Sedangkan kebutuhan pasar kita adalah 10 ton per bulan.
Dan itu akan sulit didapat dan kita tidak akan punya relasi jaringan seperti itu untuk memenuhi kebutuhan karena kita mainnya individu. Nah, berharap dengan perhutanan sosial ini kita ada kebersamaan dan satu persepsi bahwa kita mau kembangkan misalkan rempah-rempah dan semua yang dialokasikan lahan untuk produksi rempah-rempah itu kita samakan seperti itu. Jadi kita nantinya bisa memenuhi pasar gitu dan harapannya emang kesejahteraan itu dibangun dari kebersamaan itu dalam pengelolaan kawasan hutan. Mungkin itu, Mbak. Jadi intinya adalah komunikasi dan pemahaman secara terus-menerus ya, Pak. Karena ini tantangan juga, karena seperti Pak Kasno bilang kan pengelolaan hutannya 35 tahun tuh, Pak. Kemungkinan kan bisa aja bapaknya meninggal terus anaknya nggak paham gitu kan. Jadi mungkin harus dipahamkan ke seluruh anggota keluarga ya, Pak, sampai kontrak kerjasamanya itu berakhir seperti itu mungkin ya. Ini kemudian ada pertanyaan lagi nih, Pak, dari Sakti Janada. Apakah jenis lebah yang Bapak kembangkan di Pangandaran dan bagaimana KTH Bapak menata kawasan agar produktif untuk usaha perlebahan? Nah, mungkin untuk perlebahan yang kita budidayakan satu ada Cerana, yang kedua ada Trigona. Tapi yang sangat memungkinkan ini bisa dikembangkan lebih baik adalah Trigona. Karena mungkin ini sangat sangat berkaitan dengan visi misi Pak Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil bahwa Jawa Barat ini ingin menjadi lumbung madu seperti itu. Dan sekarang dinas-dinas terkait cabang dinas kehutanan itu menggenjot program-program lebah madu di setiap wilayah, bahkan ditargetkan per kecamatan itu ada beberapa kelompok yang membudidaya lebah. Jadi emang kalau berbicara lebah ini sebetulnya tergantung keahlian kita sebetulnya. Kalau kita nggak ahli ngurusin cerana ya mungkin nggak akan sukses. Tapi yang lebih mudah mungkin yang lebih potensi itu Trigona kalau di kita itu. Dan kita mulai menata kawasan ini dengan dibangunnya kelompok-kelompok yang berminat untuk lebah madu meskipun ini belum banyak sebetulnya. Jadi nanti kita ke depan harapannya bisa dijadikan taman atau wisata lebah madu Trigona yang mencantumkan di sana edukasi lebah madu gitu. Jadi harapannya API juga dapat membangun komunikasi dan memberikan pendampingan terhadap kelompok-kelompok kami gitu ya di dalam pengembangan lebah madu ini. Tapi harapan ke depan kita lebah madu yang akan lebih dikembangkan itu adalah Trigona. Ini berkaitan dengan komentar atau pertanyaan dari Pak Rustama dan Pak Iwan nih. Pak Iwan tanya, Kang Kasno, tempat perlebahan di lokasi PS-nya sudah menjadi tempat wisata lebah atau belum? Kayaknya asik buat nongkrong sambil ngopi dan wisata lebah gitu. Memang masih jadi dalam proses Mbak Dian. Jadi kita berupaya ini tidak menyurutkan apa harapan kita untuk membangun sebuah perhutanan sosial ini yang menjadi hal yang menarik sebetulnya. Jadi memang perlu waktu kita membangun sebuah wisata lebah itu perlu modal dan perlu waktu dan perlu kegigihan juga. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan lebah secara swadaya aja. Dan kita bagaimana caranya supaya mendapatkan hibah-hibah bantuan. Karena kalau modal kita yang dikumpulkan dari petani emang sangat sulit gitu dan itu salah satu upaya yang harus kita lakukan. Jadi bagaimana kita membangun relasi supaya bisa bekerja sama untuk membangun sebuah kawasan untuk edukasi lebah dan taman lebah seperti itu supaya menjadi hal yang menarik menjadi wisata perlebahan di kawasan perhutanan sosial. Dan emang itu perlu waktu juga sebetulnya. Jadi sekarang masih merintis ya Pak untuk menggenjot potensi perlebahannya, kemudian nanti dijadikan tempat wisata lebah. Dan ini terkait dengan komentarnya Pak Rustaman, bahwa usaha perlebahan bisa dikoneksikan dengan Dinas Pariwisata dan Asosiasi Perhotelan di Pangandaran. Itu kan banyak ya, Pak. Barangkali tamu-tamu hotel ingin mengunjungi potensi lebah di Jawa Barat, berhubungan dengan program dari gubernur ingin menggenjot potensi lebah, nah nanti bisa berkunjung di tempatnya Pak Kasno, gitu ya. Mudah-mudahan, Mbak. Mudah-mudahan kita doakan semoga sukses ya, Pak. Mudah-mudahan, ya. Baik, lanjut ke pertanyaan berikut. Coba saya cek lagi. Barangkali Bapak-Ibu ada ingin tanya secara langsung, boleh dinyalakan
kamera dan mikrofonnya. Izin tanya, Bu. Ya, silakan Pak Hadi. Ya, dari kita ini, terima kasih untuk Pak Sony. Di Prasetyo, saya di sehari-hari saya di penyuluh pertanian, di dinas pertanian. Saya membina kelompok tani yang bergerak di usahanya lebah tigona. Barusan diresmikan oleh Bapak Bupati tempat wisata Kelulut di Sangatta, Kutai Timur itu yang mungkin yang baru ada di Kalimantan Timur ya, baru ada untuk wisata lebah kelulut yang ada di Sangatta. Bahkan ikon patungnya itu sudah dibuat Sangatta Selatan persisnya. Nah, itu memang layak sekali untuk dikembangkan di Kalimantan Timur sendiri. Karena ini baru ada punya kelompok miliki apa lebah trigona tapi untuk wisata. Yang saya tanyakan kebetulan pendanaannya itu dari CSR Pertamina ya untuk bantuannya itu. Terus yang saya tanyakan untuk kedepannya apa yang bisa dilakukan dari kelompok Trigona Reborn untuk mengembangkan wisata kedepannya, terus akses mana yang bisa dihubungi gitu loh untuk mewujudkan wisata ini lebih berkembang. Itu aja, terima kasih Pak. Untuk Pak Sony ya. Baik. Baik, Mbak Denita langsung ya. Ya, silakan langsung Pak. Baik, bagus nih Pak. Siapa tadi Pak? Hadi. Pak Hadi. Pak Hadi. Ya. Saya sangat senang nih Pak Hadi. Jadi pertama Pak, tadi konteks kalau wisata itu yang pertama adalah harus kita kembangkan sebentar. Harus yang kita kembangkan adalah daya tarik, gitu ya, daya tarik. Nah tadi saya sudah menjelaskan madu, jangan hanya madu, gitu ya. Tapi madu dengan keturunannya, gitu ya. Madu dengan keturunannya. Jadi misalkan air madu, Pak, gitu ya. Produk-produk dari madu, gitu ya. Mulai macam-macam variasi, termasuk turunan-turunan untuk obat, misalkan begitu ya. Dan tadi yang dibuat terapi lebah, gitu ya. Jadi jadikan sumbernya itu yang bermanfaat langsung. Karena saya lihat di pusat apiari Pramuka yang di Cibubur itu dengan tadi pengalaman ibu saya di terapi selama seminggu sekali seminggu selama 6 bulan ternyata alhamdulillah bisa sembuh dari stroke. Alhamdulillah bisa menjadi contoh maksud saya. Jadi daya tarik itu harus begitu dulu Pak. Kita lakukan namanya kalau dalam istilah wisata adalah atraksi-atraksi wisata gitu ya. Jadi jangan hanya jual madunya tetapi atraksi minum gitu ya. Atraksi disengat lebah. Atraksi terapi, nanti atraksi apa membuat tadi air kan midu sudah ada di Jawa ya, air midu apa minuman madu gitu ya. Kemudian ada lagi nanti produk-produk turunan gitu ya. Jadi ini kita harus kembangkan, gitu, kita kembangkan. Termasuk tadi Pak kewisata itu adalah membangun pelatihan-pelatihannya gitu ya. Karena bisa jadi dari situlah kita bisa menggerakkan wisatanya gitu ya dari madu kelulut tadi dan bahkan itu unggulan kita bisa lakukan, kemudian bisa dengan membranding Pak, membranding kemasan packaging dari paket-paket itu bisa bermodalkan dulu sehingga nanti itu kita bisa dorong nilai lebih dari nilai madunya sendiri ya. Jadi kalau dihitung misalkan katakanlah 1 liter berapa, tapi kalau dengan wisata ada multiplier effect-nya, yaitu ada kunjungan sehingga muncul nanti snack konsumsi kan begitu Pak. Nanti ada penginapan, bisa muncul nanti akomodasi, gitu ya. Nah, nanti bisa ada transport dan macam-macam. Jadi akhirnya dengan wisata lebah madu ini, harapan saya ada multiplier effect yang bisa diturunkan. Jadi ada proses-proses bisnis yang lain yang bisa diturunkan. Termasuk misalkan cenderamata yang berbau-bau lebah. Karena saya lihat di contoh yang di Cibubur yang sering saya hubungi karena tadi kepentingan ibu saya itu ada boneka lebah gitu ya. Kemudian ada lagi katakanlah untuk mainan-mainan anak sehingga kalau ke sana itu semua lapisan keluarga dari mulai orang tua sampai anak-anak itu nyaman gitu ya. Dibuat atraksi-atraksi wisata tambahan gitu ya. Nah, ini yang saya kira bisa kita kembangkan dengan konsep perlebahan ini sehingga
kita bisa berkembang, Pak. Gitu ya. Saya insya Allah nanti, Pak, komunikasi dengan konteks tadi, karena kalau kita hanya madu, mungkin olah tidak menarik. Gitu. Jadi kita tunjukkan dengan api terapi tadi, gitu ya. Karena dikombinasikan, Pak, kalau bisa mix program. Itu sudah saya lihat beberapa lokasi mix program tadi, ya, yang tadi ada lintah, gitu ya. Ada sistem di bekam, ada sistem macam-macam. Akhirnya terintegrasi menjadi pengobatan. Dan itu menjadi branding tuh, ya. Saya sudah simulasi dan alhamdulillah ternyata insya Allah lebah sudah diberikan kelebihan oleh Yang Maha Kuasa. Tinggal kita mengeksplorasi kira-kira dengan cara apa kita mengundang itu dan memberikan manfaat. Saya kira kalau tadi lebah dengan metode sengat itu bisa semua penyakit, begitu ya, digabungkan dengan madunya sendiri, makanannya, minumannya, maka kita bisa menjadikan nilai lebih. Saya yakin itu. Ya. Jadi tinggal kita mengemas. Termasuk, Pak, bagaimana packaging untuk madu yang misalkan untuk pernikahan, gitu ya. Pernikahan itu artinya yang disebut cenderamata nikah, nanti itu madu dikemas dengan botol-botol. Sekarang sudah banyak, gitu ya. Jadi tidak lagi berupa sapu tangan dan macam-macam, tapi madu, gitu ya. Nah, ini di tengah imun nih, Pak. Jadi Bapak buat kemasan, gitu ya. Jadi gitu, Mbak Dianita. Saya kira madunya itu dibikin kayak kayu putih. Nah, bahkan ada lagi, Pak, yaitu madu dari kayu putih. Nah, ini juga ada tuh. Saya nanti bisa saya posting juga ya di WA grup yang lain. Itu tentang madu yang sumber nektarnya dari kayu putih. Jadi bahkan ini bisa untuk COVID, katanya begitu ya, menambah imun. Nah, mungkin inovasi-inovasi inilah yang saya kira bisa kita dorong ya, Bapak-Ibu sekalian. Insya Allah tidak ada sesuatu yang sulit, Pak. Kita silaturahmi, silahkan tadi nomor HP saya dicatat, dan silaturahmi itu adalah ujung dari rezeki kita. Ya. Rezeki kita mempermudah persoalan, networking, ya. Jadi Kang Kasna tidak bosen-bosen nih ya terus berhadapan, makanya harus ganti-ganti nih wajah rambutnya gitu dan macam-macam. Dan Mbak Dianita ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian beliau juga pengusaha nih ya, pengusaha lebah madu gitu ya. Beliau seangkatan saya di IPB tapi dari jurusan teknologi pangan dan gizi. Saya kira nanti bisa juga menjadi optaker ya madunya Kang Kasna, nanti bisa dijual ke Mbak Dianita, dikemas begitu ya dengan branding yang banyak Dianita sekarang. Mudah-mudahan ini menjadi suasana baru begitu ya, bahwa api bisa lebih berkembang dan juga pengembangannya Bapak Ibu sekalian jangan hanya trigona gitu ya. Jadi ke api cerana juga perlu dikembangkan ya, supaya rasa-rasanya itu bisa berkembang maksudnya begitu ya. Karena saat ini kan perlu juga tadi misalkan madu rasa mangga, madu rasa duren, madu rasa apa. Nah, kita kadang-kadang ya udah madu aja gitu ya. Jadi kemarin saya kira di Bogor, Kang Kasna sudah diberikan ilmu bagaimana memfoto produk gitu ya. Kan Kang Kasna bisa lihat tuh di WA Group ya. Brek, satu ini Mbak Dianita, Pak Hadi, ada moto madu satu lemari gitu kan. Nah, gimana mau menarik gitu ya yang dikirim, padahal secara ilmu wartawan itu tidak menarik gitu ya. Jadi kadang-kadang kita dari situ aja luar biasa maksud saya gitu ya. Jadi dari memotret saja sudah bisa kelihatan perlu ilmunya gitu ya. Jadi kan pernah disampaikan kan oleh saya kemarin di dalam pelatihan, ada yang sedang madunya sedang di menetes gitu ya, ada botolnya ditambah dengan roti, kan orang membuat jadi aduh. Apalagi puasa-puasa begini, mungkin Pak Hadi biar cepat buka kan gitu ya di sana, di Kutai gitu ya. Jadi kalau jangan botolnya doang nggak menarik. Jadi sudut pandang harus packaging kita harus penting gitu ya. Jadi saya kira demikian Pak Hadi. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut di dalam WA ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak informasinya. Ya. Terima kasih Pak Soni penjelasannya dan Pak Hadi atas pertanyaannya. Ini kita nggak terasa tahu-tahu udah jam 3 lewat 5 ini. Sebenarnya acara kita hari ini hanya sampai jam 3. Mungkin dua lagi nih ada pertanyaan, habis itu udah ya. Ini ada pertanyaan satu dari Pak Chandra. Boleh nggak menanam porang di areal hutan kemasyarakatan? Porang lagi hit, tepungnya cukup mahal. Tanya ke siapa nih ya Pak Chandra? Mungkin ke Pak Kasno dulu ya, yang punya pengalaman. Ya, terima kasih Pak Chandra. Kita ketemu lagi nih di sini. Jadi
Kalau porang sebetulnya bisa aja, Pak. Ketika kita sudah mendapatkan PS, izin perhutanan sosial, itu semua bisa kita lakukan. Tapi ya kita lihat kultur atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan. Ketika ini tanaman-tanaman yang baru ini dimungkinkan bisa ditanam atau cocok di wilayah itu, ya bisa saja sebetulnya. Tapi kita tidak bisa memaksakan ketika tanaman itu tidak cocok ditanam di situ. Karena setiap wilayah punya komoditas tersendiri. Misalkan di Pangandaran punya papulaja, terus di Jawa Tengah punya kayu putih, terus di daerah lain punya porang, dan di wilayah lain punya. Itu kan beda-beda. Jadi ada tanaman-tanaman yang cocok di wilayah-wilayah tertentu. Jadi kalau masalah boleh, ya pasti boleh ketika kita sudah mendapatkan izin perhutanan sosial untuk mengelola kawasan hutan. Terima kasih Pak Kasno. Sampai jumpa lagi kita. Muncul orangnya ini. Ya sudah ya, cukup jelas ya Pak Chandra. Jelas sekali. Ya, terima baik. Kasih. Terima kasih Pak Kasno. Nah, satu lagi pertanyaan terakhir untuk Pak Sony. Mungkinkah berternak lebah madu atau lebah sengat pada landscape perkotaan? Ya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Pak Muhammad Nazri Jenra. Ya, prinsipnya sebenarnya tadi pakannya ada enggak gitu ya. Jadi kalau di perkotaan tentu dengan variabel klimatis dan juga tadi pakan ya, dan juga tingkat kebisingan macam-macam sangat berpengaruh gitu ya. Tapi kenapa tidak gitu. Itulah riset-riset kecil yang bisa kita dorong gitu ya. Yang bisa kita dorong bahwa kita berinovasi gitu ya. Jadi maka ketika di perkotaan pun sangat sangat memungkinkan jika didukung dengan teknologi tinggi. Saya kira begitu ya. Misalkan dengan program-program vertikultur gitu ya, digabungkan dengan landscape apa yang dekat taman kota atau hutan kota begitu ya. Nah, ini yang perlu kita dorong, termasuk tadi penyediaan tanaman-tanaman di pekarangan rumah yang mendukung kepada pakan lebah begitu ya. Saya kira ini sesuatu yang tantangan begitu ya. Prinsipnya demikian. Tapi yang jelas tadi kalau mau dikembangkan tentu karena lebah juga perlu kondisi kenyamanan. Kalau secara spasial, secara ruang tidak memungkinkan, maka teman-teman yang ada di manapun juga konteksnya adalah bagaimana bisa berperan. Ya. Tidak harus semua jadi petani maksud saya. Jadi kita bisa berperan jadi off-taker, jadi tengkulak, jadi pengusaha yang bisa menampung, bahkan menindaklanjuti aspek hilir gitu ya, dari madu ini tadi dengan aspek penyembahan pasca panen ya, jadi dari mulai diversifikasi produk, packaging gitu ya. Riset ini banyak membutuhkan ya, tentu karena Allah sudah menggariskan bahwa lebah ini punya keunggulan dari madu itu, maka kita yakin kita tinggal mengemasnya, tinggal meyakinkannya begitu ya, dengan beragam program-program penyuluhan yang sangat masif. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pendorong, karena saya yakin pasti dari lebah ini ada sesuatu yang kita bisa tarik, karena Allah sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an ya, bahwa madu ini banyak, dan itu kan di dalam Al-Qur'an sudah jelaskan di pegunungan ya, di relung-relung kehutanan macam-macam, itu pasti ada manfaatnya. Karena kalaupun tadi di kota ya itu modifikasi ya, tentu inovasi ya. Ya, tetapi perlu import lebih saya kira, karena bisa jadi kalau kondisinya seperti di Bogor saja dengan perubahan iklim yang seperti ini, saya kira mungkin ada bisa kabur begitu ya, berisiko gitu ya. Saya kira demikian, Pak. Ya, terima kasih penjelasannya Pak Sony. Kita sampai di penghujung acara, sangat menarik sekali diskusi kita hari ini. Tentunya tidak bisa berhenti sampai hari ini saja ya Bapak Ibu. Sangat banyak hal yang menjadi PR kita bersama untuk memajukan perhutanan sosial dan perlebahan pada khususnya. Dan pastinya kita akan membutuhkan kolaborasi, diskusi lebih lanjut, dan aksi bersama untuk menyukseskan program ini. Sebelum ditutup, kita ingin minta kepada Wasekjen API, Pak Didi Purwanto. Pak Didi, silakan untuk memberikan closing statement-nya, Pak. Mana nih, Pak Didi?
Ya, siap Bu Denita. Ini alatnya nggak bisa langsung ini. Terima kasih Bu Denita sepatunya. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Sudah luar biasa hari ini. Ada 171 orang yang bisa bergabung berdiskusi pada sore hari ini terkait dengan perhutanan sosial dan peluangnya terhadap pengembangan industri perlahan. Terima kasih Pak Sony telah banyak memberikan berbagai wawasan terhadap apa yang perlu kita bisa sinergikan ke depan. Dan mudah-mudahan ide-ide yang tadi disampaikan, peran-peran api yang diharapkan bisa untuk bisa bersinergi dengan para pihak kita bisa kita jalankan dengan baik. Terima kasih juga Pak Kasno pengalamannya, luar biasa sekali pengalamannya ini. Ada rupanya ada di Pangandaran ya bersama Perhutani. Ya, mudah-mudahan nanti kita juga bisa berkunjung ke tempat Pak Kasno untuk melihat wisata perlebahan di Pangandaran, di sisi laut Pangandaran ya. Bapak dan Ibu tentunya silakan nanti kalau seandainya yang belum bergabung di asosiasi perlebahan ingin apa namanya lebih dekat untuk bisa berdiskusi dengan perlebahan, apakah belajar secara online-nya, kita ada. Saat ini kita sedang membuka kelas dengan teman-teman di Flores Timur untuk belajar perlebahan api sarana. Kemudian kita juga sudah diskusi kemarin tentang Gyneotrichina torsica dengan teman-teman di para peternak, terutama yang banyak dari Sumatera, nih, Kalimantan juga ada. Yang berikutnya kita ingin diskusi tentang itama, karena itama sudah menjadi hit sekali, kita ingin diskusi kira-kira bagaimana kita bisa lebih produktif ke depannya. Ada juga tentang madu asli, madu palsu, ini sangat tren sekali nih. Dan mudah-mudahan ke depan banyak hal yang kita berdiskusikan, sehingga kita mendapat mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Dan tentunya membawa Indonesia ke jenjang ke internasional, karena selama ini juga Indonesia belum banyak dikenal perubahannya. Dan mudah-mudahan dengan semakin giatnya teman-teman di lapangan, kita bisa sinergi. Seperti Pak Seni sampaikan tadi, kita harus memunculkan keunggulan-keunggulan. Jadi keunggulan-keunggulan apa yang memang kita akan berkolaborasi dengan para peneliti, dengan perguruan tinggi, sehingga kita bisa ada satu seperti di New Zealand, seperti Manuka yang bisa kita unggulkan dari Indonesia, itu sudah luar biasa. Kemarin teman-teman dari Torasika mengatakan madu Torasika lebih enak katanya. Ini perlu kita dorong ke depan kira-kira bagaimana bisa kita kolaborasikan. Baik, terima kasih atas peran sertanya. Kami mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangannya. Selamat beristirahat kalau sudah sore ini. Kami akan menunggu sapa Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belumnya kita ingin berfoto bersama dulu nih Pak. Ada ya, silakan. Dinyalakan dulu semua Bapak Ibu kameranya biar bisa kelihatan wajahnya. Yang pakai masker dibuka kalau memungkinkan. Kita foto dulu ya. Wah, ada berapa peserta nih? Banyak juga ya. 119 orang. Alhamdulillah Pak Didi sudah menyewa ruang Zoom untuk 300 orang. Hampir setengahnya penuh nih Pak Didi. Oke, kita ambil foto dari halaman pertama saya ya. Siap-siap Bapak Ibu. Senyum. Kita nggak ada salam api ya? Apa kayak tangannya gitu? Nggak ada ya? Siap. 1, 2, 3, senyum. 1, sebentar saya kirim dulu. Sebentar. Set dulu, takut lupa. Layar kedua, siap-siap. Nggak tahu ya layar kedua ini wajahnya siapa, pokoknya siap-siap aja senyum ya. 1, 2, 3, senyum. Ya, bentar, simpan dulu. Sekarang layar ketiga. Siap-siap Bapak Ibu senyumnya. 1, 2, 3. Sekarang kita masuk ke layar ke 4. Bentar Pak. Duh, ini agak error nih. ya, layar ke 4. 1, 2, 3, senyum. Layar keempat sudah. Layar kelima. 1, 2, 3, senyum. Oke. Sudah semua. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya.
Semoga kita bisa. Terima kasih, Bu Dianita. Terima kasih. Terima kasih semua. Kurasi lagi jadi sesuatu yang baik. Mohon maaf lahir batin. Tidak ada kekurangan di awal tadi terutama. Semoga kita bisa memperbaiki diskusi kita di lain waktu. Dan sekali lagi terima kasih. Kami tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.